Ya, hilang. Iya. Oke. Oke, sudah ada 8 ya. Kita buka ya, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak Assalamualaikum. telat. Saya kena juga ada mengajar di sini ya. Sebentar saya ambil ini. Iya, Bapak Ibu, kita mulai. Saya akan share materi dulu, ya. Ya, pada hari ini, maaf agak telat tadi karena memang saya pas juga ngajar di sini. Juga di sini, ya. Ya, kita mulai. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hikmah. Saya sudah lihat memang ada beberapa materinya yang disampaikan. Nah, saya tidak ingin ini apa menganu apa biarkan itulah apa yang disampaikan oleh Bu Hikmah. Ya, saya melanjutkan dari apa yang materi saya supaya pian-pian semua punya pemahaman ya tentang manajemen sumber daya manusia. Bahwa ya yang namanya organisasi itu pasti ya kita pasti tidak bisa terpisahkan dari yang namanya organisasi. Namun di dalam ya kegiatan organisasi itu biasanya kan ada kegiatan administrasi, Bapak Ibu. Administrasi itu adalah pencatatan, ya. Jadi sebenarnya administrasi itu ada jauh sebelum organisasi ada. Organisasi itu kan melegalkan ya sebuah kelompok orang yang mengatasnamakan diri kelompok ini, grup ini, perusahaan ini, organisasi ini, saya dan lain sebagainya. Jadi itulah organisasi. Ya, tetapi administrasi itu ada diperlukan walaupun secara individu ya kita tidak masuk di dalam sebuah organisasi formal, formal ya saya sebutkan itu kita tetap memiliki yang namanya administrasi. Contoh ya kita keluarga punya administrasi pribadi kita apa aja itu ya misalnya kalau di keluarga ada akte kelahiran, ada ijazah, ada kartu keluarga, ada KTP ya, ada yang lainnya mungkin punya tanah, sertifikat tanah, sepeda motor punya BPKB sepeda motor, mobil punya ini ya pencatatannya itu yang mengatasnamakan diri kita, ya menyebut nama kita bahkan dengan lengkap kalau sekarang lah dengan kecanggihan teknologi dengan ini kita harus lebih detail lagi. Kalau dulu mungkin orang siapa yang memegang itulah yang pemiliknya. Ya, itulah yang pemiliknya. Belum tentu mungkin namanya belum bernama, tapi sekarang nggak bisa. Bahkan kan di dalam satu administrasi negara yang kita miliki itu harus ada NIK-nya ya, nomor induk kependudukan. Nah, itulah administrasi.
itu keperluan di dalam kehidupan kita ya, untuk tertibnya administrasi ada dari dahulu sampai sekarang ya. Administrasi negara, lihat Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, itu apa administrasinya, buktinya mana? Itu kan masih ada disimpan naskah proklamasi aslinya, bendera aslinya awal ini, rekaman-rekaman kegiatan terjadinya itu bukti otentiknya ya. Kemudian pengakuan dari negara-negara lain, misalnya ucapan selamat, itu administrasi menyangkut organisasi negara, menyangkut organisasi pribadi, apa, menyangkut organisasi kelompok, itu juga ada. Begitu secara formal sebuah kelompok itu dilegalkan menjadi sebuah organisasi, dia harus, Anda anggaplah dia dia mendirikan misalnya perusahaan ya, PT, perusahaan terbatas, harus ada kan punya dasar hukumnya, legalitasnya, siapa pemiliknya, ada tercatat di dalam apa namanya, di dalam pendirian perusahaan ya, siapa KTP-nya, di dalam akte itu akan disebutkan namanya sampai dengan gelarnya jelas, nomor induk pendudukannya, alamatnya ya kan, itu berdasarkan rekap dari KTP masing-masing. Nanti besaran setoran anggaran apa modal pertama misalnya. Nah, itu administrasi secara formal. Yang tidak formal tadi kan yang kita ya misalnya apa tadi secara pribadi ya, personal, itu juga ada administrasinya kan. Nanti administrasi yang lain juga yang tidak formal, mungkin yang menyangkut kultur, kebiasaan kita di lingkungan kita, di keluarga atau di masyarakat, di suku, ras tertentu ya. Nah, akhirnya memang ya administrasi itu ada, karena memang itu adalah bentuk pencatatan untuk memudahkan lah. Nah, makin modern sebuah organisasi, dia memang memerlukan administrasi yang makin baik sebenarnya ya. Nah, di dalam organisasi itu harus ada manajemen. Manajemen itu yang mengelola, bisa jadi ya sebuah organisasi namanya ya misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia ya, itu organisasinya didirikan ya, ada di dalam pendirian awal kan ya, itu ada di dalam pendirian, di dalam pendirian awal oleh yayasan yang menaungi di bawah yayasan, organisasi yayasan itu dia membentuk yang menjalankan. Oh, yayasan ini adalah yayasan pendidikan yang menjalankan apa sih, dia membentuk misalnya perguruan tinggi yang menjalankan, mengelola manajemennya itu adalah, nah baru ke manajemen STIMI-nya. Di dalam manajemen STIMI itu nanti dalam pengelolaannya ada kepemimpinannya. Nah, ini tadi, wah, ini jalan dia, klik saya. Adalah oh sebentar supaya tidak ini. Nah, jadi ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu inti Bapak Ibu, inti dari sebuah kegiatan manajemen ya, yang diawali tadi dari organisasi kita yang misalnya membentuk organisasi PT ya, perusahaan atau CP misalnya. Manajemennya bisa aja membuat PT, tapi saya punya duit nih banyak ya, tapi saya tidak paham bagaimana mengelolanya itu, bagaimana menjadi, bisa aja saya serahkan kepada manajemen. Manajemen itu bisa adalah orang-orang profesional. Betul, kayak tadi yayasan STIMI ya, yayasan di atas kita yang memiliki STIMI itu Yayasan Pendidikan KOPS Pegawai Negeri Republik Indonesia. Mereka orang-orang dari KOPS Pegawai Negeri yang tidak paham dengan pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Akhirnya dicari yang paham ya, kami dari dosen. Dipilihlah salah satu yang untuk memimpin. Nah, ini pimpinan, inti dari semua kegiatan ya administrasi itu kan pemimpinan. Bagaimana menjalankan, saya yang tahu ya, ini arahnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini ke sini. Nah, jadi memang menjadi sangat penting sekali di dalam sebuah organisasi itu adalah fungsi
atau peranan dari seorang pemimpin ya untuk maju mundur suksesnya sebuah organisasi itu pemimpinlah yang menentukan. Mungkin saya yakin Lapian ini sudah masuk di organisasi apa, bekerja di kantor apa, mungkin juga ikut di organisasi apa. Bedakan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Oh, si Din yang itu tuh anu ini inilah. Nah, di tempat kami pemimpinnya begini begini, gayanya begini. Nah, itu nyangkut gaya kepemimpinan, kebijakan yang diambilnya lah, nah dan lain sebagainya, itulah yang membedakannya pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Itu menyangkut manajemen ya organisasi. Misalnya yang memiliki organisasi adalah yayasan, itu tidak bisa campur tangan ke dalam manajemen karena manajemen punya aturan sendiri di dalam mengelola, karena dia yang lebih tahu, lebih personal di dalam pekerjaannya. Makanya pernah dulu ada yang namanya manajer 1 miliar ya, dipegang oleh Pak, aduh saya lupa nih, orang Makassar, aduh zamannya Gus Dur itu diangkat menjadi menteri BUMN, beliau itu pernah menduduki jabatan vice president untuk berbintang di Asia ya, sudah malang melintang di Amerika kemana-mana, akhirnya balik ke Indonesia menjadi menteri BUMN zaman Gus Dur. Badannya kecil-kecil kayak Pak Yusuf Kalla karena memang orang Makassar. Apa saya nama beliau? Tante Kabeng. Nah, Tante Kabeng. Itu luar biasa kemampuan dia dia mengelola manajemen sebuah perusahaan. Waktu itu dipanggil pulang, disuruh. Kenapa disebut jadi manajer 1 miliar? Karena kemampuan beliau memanage sebuah perusahaan. Banyak waktu itu, sebelum beliau menjadi BUMN, ya, menjadi Menteri BUMN, beliau tuh disebut manajer 1 miliar karena apa? Sebulan itu bisa dapat 1 miliar lebih gajinya, karena dia selain pegang vice president di berbintang di Asia, dia juga ya pegang beberapa perusahaan yang sudah mau kolaps, yang mau tutup, mau ini ya dibubarkan. Itu datang pemiliknya, pemilik organisasinya, pemilik perusahaannya, bagaimana bisa nggak bantu kami ini, kami sudah ambil ini kami kekurangan ini. Sama beliau tangan dingin, beliau memang luar biasa ya kemampuan memanagenya, manajemennya. Nah, di situ pentingnya ilmu manajemen. Itu banyak perusahaan yang bisa diselamatkan, bisa bangkit kembali, bisa jalan kembali, bisa ini lagi maju kembali lah. Nah, itu pentingnya manajemen. Nah, Bapak Ibu, memang dia bekerja secara profesional ya, orang profesional, kemampuannya luar biasa di dalam menjalankan sebuah manajemen perusahaan karena memang beliau sangat piawai di dalam bisnis kan. Jadi memang sepak terjangnya sudah go internasional, nggak lagi di nasional. Tapi waktu itu karena kesuksesan beliau dipanggil oleh Gus Dur untuk memimpin Kementerian BUMN ya, Tantri Abeng. Masih hidup orangnya, orang Makassar, ada di Makassar sekarang ya, menetap, sudah melepaskan semua ini persiapan, kata beliau, karena usia saya sudah senja, saya ingin apa berakhir dengan baik, katanya begitu ya masa usianya. Nah, di dalam ya, di dalam sebuah organisasi itu ada banyak sumber daya ya. Ada banyak sumber daya. Menurut Kaizen ini dikenal dengan rumus 5M ya. Men, material, mesin, money, dan method ya. Men, men itu manusia. Itu sumber daya fisik kan ya. Men, material, mesin, dan money. Itu sumber daya fisik. Yang non fisik itu metode. Metode itu prosedur atau SOP ya. Itu non fisik ya. Itu kadang-kadang ada di dalam konsep, di dalam gagasan, di dalam rancangan-rancangan ya. Nah, yang fisik itu tadi manusia, men, men itu manusia, sumber daya manusia. Yang kita adalah bagian dari sumber daya manusia kan, dari sebuah organisasi. Kemudian ada material, ya. Material apa? Bahan baku. Apa yang menjadi bahan baku dalam organisasi itu? Ya. Jadi setiap organisasi pasti memiliki sumber daya material. Kalau dia berproduksi, anggap ini produksi kue, bahan materialnya apa? Ada tepung, ada gula, ada telur, ada apa lagi? Margarin mungkin ya, apa lagi? Cream butter kah? Apa lagi? Coklat dan lain sebagainya. Itu material. Kalau dia perusahaan yang lain atau di bidang jasa kayak perguruan tinggi, materialnya apa? Sumber materialnya calon-calon mahasiswa
ya. Kalau dia di S1 adalah dari SMA, SMK, MAM, ya. Kalau dari S2 dari sarjana-sarjana yang ada. Tambah bahan material yang lain, prasarananya yang disediakan, yang disiapkan, ya. Nah, itu menyangkut ya, mesin, alat-alat teknologi, ya. Mesin itu bisa peralatan teknologi yang ada tergantung tadi organisasi itu bergerak di bidang apa. Kalau dia misalnya produksi kue, mesinnya apa? Mesin kue itu ya, pembakaran mungkin ya. Nah, dia mungkin juga perlu mesin-mesin untuk tadi mixer misalnya open ya. Tapi kalau perusahaannya yang beda lagi, anggaplah kayu lapis lain lagi kan mesinnya. Nah itulah, kalau dia bergerak di bidang yang lain lagi mungkin menyangkut teknologi ya, aplikasi, kemudian juga komputer, kelengkapan-kelengkapan ya. Seperti itu yang menyangkut juga di mesin ini berbagai macam tadi keperluan ya. Anggaplah orang bisnis misalnya bikin jus aja, jualan jusnya mesinnya apa, mixer misalnya lah yang menghaluskan bahan jus itu, kalau dia dari buah-buahan apa gula juga ya, es mesin dan sebagainya. Kemudian money, money itu investasinya ya, dananya itu sumber daya fisik ya. Dan yang nanti akan masuk di pengolahan ya, ya sistem operasional itu nanti yang pengolahannya itu lagi bagaimana tindak lanjutnya mengelola manusia itu, mengelola sekian materialnya, mengelola mesin, mengelola dana. Sumber daya non fisik itu tadi metode ya, metode itu adalah kesudut skopek ya. Bisa juga disebut itu ada konsep-konsep kan semuanya, ada panduan, ada apa namanya lagi tutorialnya, itu konsep itu non fisik ya, sehingga dia nanti menjadi sumber daya konseptual. Menurut pendapatnya si ini, menurut pemilik yang lalu kita habis ini melangkah ke sini, tapi bagi ya, pimpinan yang berikutnya saya tidak perlu itu, saya potong, saya mau ini, ambil teknologi ini, tambahkan, kita tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga, tapi kita sudah bisa dibantu dengan misalnya tadi apa mesin misalnya. Nah, sudah dengan teknologi, dengan aplikasi. Nah, akhirnya memang menjadi sistem informasi itu nanti kan. Sekarang kita lihat sistem informasi banyak sekali berkembang. Bukan hanya sistem informasi teknologinya, sistem informasi di SDM-nya, sistem informasi di pemasarannya, di pelayanannya ya kan, di dalam keuangannya ada sistem informasinya. Kita tidak perlu lagi harus apa manual semua, tek-tek di tangan semua, dikelola di tangan ya. Nah itu sistem informasinya. Nah di perkawinan atau gabungan antara pengolahan dan informasi ini menjadi manajemen ya, menjadi manajemen. Nanti manajemen ini yang membawa kepada tujuan organisasi ya, tujuan organisasi. Nah, ini menurut kajian lah 5M. Tapi sebenarnya sekarang tidak cukup lagi hanya 5M. Bapak Ibu perlu 1M lagi adalah marketing. Walaupun dia bergerak di bidang jasa, dia perlu memasarkan jasa apa yang dijualnya, ya. Kalau kodak jelas sekali kan marketingnya itu, pemasarannya siapa sasaran dari konsumen produknya dia itu. Kalau dia produk kesehatan misalnya, siapa kesehatan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, orang tua kan jelas ya, usia sekian sampai sekian. Kalau dia jasa, nah dia juga sama, jasa juga ada. Kalau yang di marketing tadi ya dengan Pak Samsudin, manajemen supaya daya manajemen pemasaran itu dijelaskan panjang lebar bagaimana marketing itu kan pemasarannya. Nah, kalau dia di jasa jelas juga akan berbeda ya, berbeda ininya, yang dipasarkannya, metodenya juga pasti beda. Jadi dalam sumber daya jasa ya, di dalam pemasaran jasa ya pasti ya berbeda dengan yang produk tadi ya. Nah, Bapak Ibu, selain 5M tadi tambah marketing jadi 6M, tambah lagi dalam era teknologi informasi sekarang ini, dalam kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini ditambah satu I ya, I information ya. Jadi tidak cukup hanya 6M, tapi juga sekarang perlu ya, sebuah organisasi ternyata memiliki sumber daya 6M plus I
itu adalah information. Banyak sekali ya sumber daya informasi itu. Tinggal bagaimana kita memilahnya. Kan tidak semua ya. Tidak semua ada informasi diambil terus tangkap di ini ya. Tapi ya kita harus pilah. Nah, itulah tidak semua informasi itu bisa untuk kita, mungkin untuk orang lain yang tidak tepat, tidak perlu kita ambil, kita abaikan, kita pilah lagi mana yang sesuai. Kalau kita ambil semua, kewalahan kita kapan mulai bergeraknya, karena harus memilah semua-semua informasi itu ya. Nah, jadi sumber daya organisasi itu ada enam, ada lima, 6 M ya. Jadi selain man, material, mesin, money, method, dan market ya, pasar, juga adalah e-information. Ini sangat penting sekali ya Pian pahami, karena kita kan belajar tentang Pian kan masuk di Magister Manajemen ya, jadi harus paham. Jadi ya contoh yang tadi market tadi ya, market tadi dia di jasa, contoh STIMI ya, market STIMI itu adalah calon-calon mahasiswa kami kan, jasa yang dijual, kami menjual jasa untuk mendapatkan mahasiswa baru seperti Pian misalnya untuk masuk bergabung dengan kami dan percaya melalui STIMI Pian bisa mencapai, bisa meraih misalnya menjadi magister manajemen. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itulah yang Pian rasakan. Oh, kami mungkin melakukannya ada dari mulut ke mulut, melakukan dari brosur, lewat IG, lewat berbagai macam media sosial yang lain dan sebagainya. Sehingga meyakinkan beban Pian, akhirnya Pian mau gabung menjadi mahasiswa kami. Nah, itu di jasa. Di produksi tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan sumber daya organisasi. Kemudian nah ini tadi main money ya, metode, mesin, material, market, dan information ya. Informasi sekarang luar biasa ya, informasi itu sebenarnya mulai bahagia itu sudah menjadi sumber daya organisasi, tapi karena teknologinya terbatas ya sehingga memang tidak ini tidak menonjol. Sekarang dengan era digital semua orang sudah mengakses, bisa mengakses sendiri, bisa memilah sendiri. Jadi kalau dulu kan apa yang disediakan baru dia bisa mendapatkan informasi itu. Tapi kalau sekarang semua orang dia punya nomor handphonenya presiden, presiden mau mengangkat di telepon ya langsung terhubung. Tidak lagi melalui hierarki harus lewat ini dulu, harus lewat ini, harus ini, enggak. Jadi itulah luar biasanya ya, informasi-informasi bisa langsung sampai ke semua orang tanpa membedakan dia pejabatkah, dia rakyatkah. Kalau bocor, nah teknologinya bocor itu bisa menyebar kan ke semua orang ya. Tapi kalau dalam manajemen sistem informasinya bagus, itu kan masih bisa terpilah orang yang tidak perlu, tidak bisa mengakses ini, tidak bisa mendapatkannya. Nah, itulah. Itu kan menyangkut aplikasi ya di teknologi informasi. Tapi informasi kan bisa dijual sekarang, Bapak Ibu kan? Nah, itulah sumber daya organisasi ya. Sehingga sangat penting sekali, apalagi informasi-informasi menyangkut misalnya berbagai macam hal yang terkait dengan organisasi, data-data, nah, atau nggak usah organisasi, data kependudukan kita itu bisa dijual kan? Hati-hati. Makanya jangan gampang nanti men-share KTP kita, nomor KK kita, karena kan itu jadi bisa jadi orang-orang yang memang melek di IT itu bisa memanfaatkannya, dia jual data kependudukan misalnya untuk Pian. Mungkin saya yakin pasti pernah dapat misalnya di WA itu tuh, oh, Bapak Ibu selamat siang, kami menawarkan, kami dari bank ini menawarkan, atau kami dari asuransi ini menawarkan ini. Nah, itu dari mana dia tahu nomor kita kan? Pasti dia melalui orang-orang tertentu yang terkait, sehingga dia bisa masuk dan menawarkan produknya kepada kita atau jasanya kepada kita. Nah, itulah informasi bisa dibeli kan, bisa dijual juga. Nah, itu hati-hatinya tadi lah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat lagi yang lain ya, dari ini, dari sumber daya organisasi ini, ada men ya, material, mesin, money, dan metode tadi. Ini masih gambar yang lama ya, tapi kurang lebih aja kalau dengan ada nanti market, kemudian information tadi ya, dia masuk di fungsi masing-masing.
Kalau SDM masuk manajemen sumber daya manusia, ya. Kalau pemasaran di marketing atau manajemen pemasaran, produksi ini production, ya. Jadi mesin masuk di bagian dari produksi, bagian dari surplus, ya. Kemudian money di keuangan, finance-nya, investasi, ya. Kemudian informasi, metode itu di informasi tadi kan shop, ya. Menyangkut tadi non fisik kan, ya, metode itu. Nah, Bapak Ibu, ini kebutuhan informasinya sekarang itu juga sistem informasinya juga berbeda. Ya, sistem informasi sekarang SDM ini masuk di sistem informasi sumber daya manusia atau human resources information system. Ya. Kemudian kalau pemasaran, nah ini SIM, jadi sistem informasi pemasaran, ya, manajemen pemasaran atau MQS ini marketing information system, ya. Kemudian PIS atau SIMPROP bisa aja, ya, ini production information system PIS, ya, atau sistem informasi manajemen produksi. Kemudian PIS, ya, financial information system, banyak sekali kalau pian mau. Saya yakin pian sudah biasa kan menggunakan juga sistem keuangan yang ada sekarang dengan berbagai macam aplikasinya itu. Itulah teknologi yang ada sekarang bisa dimanfaatkan untuk mengelola semua apa aja, ya. Kemajuan-kemajuan teknologi ini semua sudah berbasis dengan aplikasi, ya, dari setiap sumber daya organisasi ada aplikasinya kan, ya, ada aplikasinya. Nih, kalau metode di dalam sistem informasi manajemen atau manajemen information system, ya. Nah, ini kebutuhan sistem informasinya. Kemudian sistem organisasinya. Ini, ya, dari manajemen information system, dari semua kebutuhan informasi ini, dia menyatu nanti di dalam manajemen information system, jadi kayak big datanya gitu, ya. Nah, nanti ini menjadi nanti apa, ya, yang membantu untuk pemecahan masalah, kemudian untuk pengambilan keputusan. Untuk orang bisa membuat keputusan, sekarang nggak perlu harus hitung satu persatu manual, tapi masukkan apa, ya, data mentahnya, ya. Kan sudah ada sistem informasi, anggaplah kalau nanti pian mengerjakan tesis atau kemarin menggawi skripsi, mengadakan kuesioner, ya. Habis itu di kuesioner itu kan ada nilainya, ada nilainya satu bila sangat tidak setuju, nilainya dua misalnya tidak setuju, nilainya netral misalnya, atau rata-rata itu tiga misalnya, habis itu empat setuju, nah lima, nilai lima adalah sangat setuju. Nah, itu kan direkap, ya, direkap nanti itu dimasukkan di dalam sistem, di dalam aplikasi ini SPSS. Nah, nanti SPSS yang membantu kita untuk mengambil ini, hubungan yang ini dengan yang ini tidak signifikan. Nah, membantu kita dalam pembuatan keputusan, Bapak Ibu. Itulah teknologi yang ada sekarang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Apakah tujuan organisasi, tujuan pribadi, ya, sangat tergantung dari masing-masing, berbeda itu. Nah, kemudian kita lihat fungsi-fungsi manajemen, ya. Kita lihat kemarin, kalau tidak salah, Ibu Hikmah juga ada, tetapi tidak memang panjang lebar. Saya juga tidak akan terlalu detail mengungkapkan tentang fungsi manajemen. Bagi Bapak Ibu yang kemarin berasal dari S1-nya manajemen, mungkin sudah, ya, sudah matang di dalam teori tentang fungsi manajemen. Tapi saya hanya ingin mengulang sedikit, ya. Ulang sedikit. Tapi bagi yang belum atau dari bidang ilmu yang berbeda, ya, masih bisa dipelajari lah. Ya, banyak buku terkait teori tentang fungsi manajemen ini. Nah, beberapa konsep dari para ahli terkait dengan fungsi manajemen ini saya sebutkan di sini, planning, ya, planning, organizing, stepping, coordinating, budgeting. Ini bagian yang lain, tapi ada juga yang menyebutnya kalau judge theory itu POC, ya, planning, organizing, executing, dan controlling, ya. Wah, itu hanya untuk memudahkan kita supaya di dalam menjalankan sebuah organisasi itu ada tahapan-tahapannya, tidak
Cobalah, tidak semua yang tidak semestinya itu, oh ini bagiannya lain, oh ini bagian ini. Nah, itulah yang membuat kita di dalam memanage secara profesional sebuah kerjaan, ya, sebuah kegiatan di dalam organisasi pun itu. Di rumah tangga juga kan ada, ya, manajemen rumah tangga kan ada planningnya dong, ya, tidak asal aja, ada organisasinya. Ada organisasi apa aja sih kalau dalam rumah tangga? Ada ayah, ibu, anak-anak nanti dibagi-bagi. Kalau sudah punya anaknya misalnya ada tiga, ya dibagi-bagi. Kakak yang nomor satu, kamu ini ya, kamu kerjakan ini karena kamu paling tua misalnya. Yang nomor dua, ya kamu tugasnya ini ya. Kamu cewek kan, jadi kamu bantu ibu nanti ini. Karena tugas ibu ya, tugas ayah beda. Ayah cari uang yang utama, ibu merawat kalian, menyiapkan manajemen di dalam rumah tangga, mengelola keuangan misalnya. Kalaupun ibu bekerja, nah ibu hanya menambah ini membantu ayah untuk menambah kesejahteraan keluarga. Nah tapi tugasnya begini begini begini. Nah itu kok bagian namanya. Di dalam organisasi formal juga ada pembagian pian begawi di kantor masing-masing. Ada pian di bagian apa? Oh, kalau mencari ulun kan udah jelas kan ada tetamu bila di bagian kepegawaian. Ulun itu di bagian umum. Nah, apalagi kantornya ruangannya pisah-pisah. Orangnya banyak sampai ribuan kada ketemu, ya kan? Nah, itulah pengorganisasian itu namanya. Ya, pengorganisasian pembagian ya baik menyangkut pembagian orangnya ya dengan fungsi-fungsinya tupoksinya tugas dan fungsinya atau juga bisa pengorganisasian menyangkut sumber keuangannya ya sumber keuangannya jadi misalnya tiap bagian ini dapat dana sekian sekian untuk mengelola kegiatan di bidang ini yang bidang lain juga dapat nah itulah pembagian manusianya ya tenaga kerjanya pembagian juga dananya, pembagian juga kegiatannya, proyeknya. Pian bisa bertanya dengan kawan di bidang yang berbeda, Pian dapat berapa proyek bubuhan Pian, berapa puting tahun ini yang disetujui. Nah, itulah itu pengorganisasian maksudnya di organizing. Kemudian di penyusunan personalia, ini staffing, penyusunan orang-orangnya, sumber daya manusianya. Ya, itu juga berbeda-beda kan tergantung nanti oh ada yang sangat padat sekali pekerjaannya nggak mungkin disamakan di rata udah kita bagi orangnya tiga 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 nggak bisa ya kan nanti ada yang terlalu padat kerjaannya dia kekurangan tenaga nggak cukup hanya bertiga tapi ada yang tidak terlalu padat kegiatannya ada waktu-waktu tertentu jangan dong dikasih sama dengan yang padat tadi oh kami berdua aja gini cukup misalnya nah jadi memang itu kembali lagi ke organizing tadi, itu tupoksinya tadi ya, bagian-bagiannya. Koordinasi, pengkoordinasiannya, ini mengkoordinasikan antara bagian-bagian yang terpisah tadi. Pian bila perlu ini, pian mengajukan dulu ke bagian keuangan, baru nanti di ACC oleh pimpinan, baru nanti keluar uangnya. Misalnya, nah, saya perlu ini, kemana saya harus meminta, kami kan tidak bisa membeli sendiri. Nah, pian ajukan dulu. Nah, itu kan di SOP nanti ya. Itu perlu pengkoordinasian atau misalnya dalam kegiatan kami sudah selesai ini jadinya diapain lagi. Nah, oh pian serahkan ke bagian itu dia yang akan melanjutkan meneruskannya ini memprosesnya ini. Itulah koordinasian atau coordinatingnya. Penyusunan anggaran ini juga ya budgeting ini juga masing-masing bagian juga kan berbeda. Ya. Tergantung tupoksinya tadi, tergantung kencanaan yang dibikinnya. Sebenarnya masih banyak lah, bukan hanya lima, mungkin sampai dengan controlling terakhir biasanya pengawasan ya, itu bisa menjadi bagian dari fungsi manajemen. Nah, pian nanti bisa cari yang bukan dari berasal S1-nya dari manajemen, silakan mencari buku-buku terkait pengantar manajemen ya, atau dasar-dasar manajemen untuk membantu memahami apa sih kerjaan manajemen itu kan tadi pengelolaan orangnya itu adalah pengelola manajer dia sudah berada di level menengah ya Bapak Ibu makanya pian perlu sekolah saya yakin karena pian sudah mulai menduduki tugas tanggung jawabnya di level menengah
begitu masih staf aja di bawah operasional, memang tidak punya bawahan, tidak punya staf, tidak punya orang. Nah, itu begitu sudah menduduki ini di bagian apa, di seksi ini, apalagi masuk di bagian, apalagi sudah menjadi manajer, itu memang pekerjaan ya, memimpin, mengelola. Nah, itu perlu memahami fungsi-fungsi manajemen ini supaya bisa berjalan dengan baik. Roda organisasi bisa jalan dengan baik pula, ya. Nah, ini manajemen ya. Manajemen tadi ya adalah mengelola ya. Manajemen itu mengelola atau pengelolaan bisa tadi ya. Ini mengelola apa tadi ya? Man, money, method, material, mesin, market, dan information ya tadi. Nah, ini tidak saya tambahkan, tapi dia juga menjawab supaya jalan organisasi itu lancar dan bagus. Nah, dia juga harus menjawab siapa sih mannya yang melakukannya di bagian lah, di bagian keuangan. Nah, nanti kan akan keluar, oh dia harus paham bagaimana manajemen keuangan, membagi duit, membagi anggaran itu. Jangan sampai ketunjuk di bidang yang satu, bidang yang lain. Nah, mannya berarti harus orang yang berasal dari ya apa sarjana ekonomi misalnya, oh dari akuntansi yang diperlukan ini. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu siap kerja di bagian apa, dia juga harus misalnya kesehatan. Ya orang yang kada punya basic kesehatan ya jangan dipekerjakan, kan nanti salah suntik, salah beri obat. Nah, jadi hukumnya ini nanti akan detail dijelaskan di organizing tadi ya. Nah, di organizing dia harus S1-nya ini misalnya pernah mengikuti pelatihannya ini dapat sertifikasi ini. Nah, buat apa yang dikerjakannya, tugas itu fungsinya tadi, tugas dan fungsinya, when, kapan, artinya kapan, pada saat kapan, dia dari masa berapa sampai berapa mesti di tempat bagian itu kan. Biasanya kita di SK kan ada waktunya kan, ada ininya, ada masaknya ya kan. Nah, why, mengapa, kenapa yang dianggap di bagian itu, pasti ada dasarnya ya kan, ada ininya, landasannya. Ditunjuk karena disposisi bos atau ditunjuk karena memang kompetensinya, ditunjuk karena memang pendidikan kita pot memang bagian itu kan. Nah, kemudian why, kapan, di mana bagian tadi ya. Nah, how, bagaimana, bagaimana menjalankan itu pasti akan didukung tadi dengan SK dululah sebagai landasannya, kemudian nanti tupoksinya, kemudian hubungannya kemana kemana strukturalnya itu, lalu nanti akan didukung oleh siapa aja, kemudian bagaimana menjalankannya ini nih, mitranya siapa aja, nah itu dan lain sebagainya ya. Jadi manajemen itu mengelola semuanya ya yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, ini penting memang kita pahami begitu pian ya, bidang studinya sekarang dan magister manajemen nanti menjadi calon-calon manajer, calon-calon pemimpin yang mengelola sebuah kegiatan sebuah organisasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian sini kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, mungkin adakah yang mau ditanyakan? Nah, terkait dengan pemahaman dasar dulu lah, terkait dengan manajemen ini ya, karena kita bidang studi kita magister ya, magister manajemen ya, biar nanti akan mungkin ada, bukan mungkin lagi, saya yakin di antara pian ini ada yang sudah menduduki jabatan, sudah menjadi pimpinan di bidangnya, di bagiannya lah. Nah, itu berarti sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen ya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, saya minum dulu sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin. Kalau tidak, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita lanjut dengan sejarah manajemen Lanjut, sumber Bro. daya manusia ya. Nah, ini sumber daya manusia ini memang ya, asalnya memang tidak ini kan, tidak menjadi satu bidang ilmu ya, tetapi
dengan terjadinya revolusi industri di Inggris abad ke-17 kalau nggak salah ya, itu dampak revolusi industri ini tidak hanya berubah dalam cara manusia berproduksi, tapi juga penanganan sumber daya manusia yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Lahir dengan kembangan itu ya, revolusi industri kan melahirkan berbagai macam teknologi ya, penggunaan teknologi. Bahkan ada yang mengganti tenaga manusia menjadi dengan teknologi kan. Itulah awal terjadinya revolusi industri di dunia kan. Awalnya di Inggris sih, habis itu kan mengembang kemana-mana. Sebelumnya orang melakukan dengan manual. Kita lihat sekian abad ini, saat ini kita berada di era digitalisasi. Semua, hampir semua ya terjadi pengen-pengen kan. Pengurangan penggunaan sumber daya manusia sebagian sudah ditangani oleh mesin, ya kan? Digantikan oleh robot, istilahnya robot itu kan mesin ya. Ya, misalnya mau naik pesawat itu tidak perlu banyak tenaga, hanya satu atau dua orang maksimal. Sudah dia ada scan-nya, scan aja di mesin itu. Begitu mesin apa barcode yang terbaca, pintu terbuka bisa masuk ya. Nah, kita mau masuk ke mana? Scan aja atau ini kan dipindai ya ininya kartunya bisa masuk ya. Nah, itulah sekarang yang terjadi. Nah, sebelumnya sebelum revolusi industri ini kan memang tenaga manusia itu ada yang berkuasa memang. Kita tahu Bapak Ibu baca sejarah. Ada yang memang menjadi sumber daya. Sumber daya itu disamakan manusia dengan binatang atau dengan benda mati yang lain. Kalau dia sudah bekerja menjadi budaknya dari si tuan si A misalnya, ya dia selamanya kecuali ada tuan yang lain membelinya atau si tuan A ini membuangnya ya atau menjualnya. Nah, itu kan manusia sangat tidak berharga waktu itu. Ya, dia sama dengan binatang, dengan benda yang lain bisa dijual, bisa dipindah tangankan nih, aku berikan kepadamu. Misalnya ini budakku. Nah, tapi makin modern ya, itu manusia sudah makin daya ya. Ternyata manusia itu berbeda dengan benda yang lain. Benda itu benda mati. Kalaupun dengan binatang berbeda juga. Manusia memiliki kecerdasan ya. Manusia diberi kelebihan otak untuk memikirkan. Akhirnya kan sadar, oh manusia itu punya hak dan kewajiban. Oh hak asasinya ini. Makanya dengan makin modern zaman, itu nggak bisa lagi kita cuek-cuek misalnya atau apa gitu kan. Ada undang-undangnya sekarang, undang-undang ini terkait dengan apa pelecehan seksual. Oh, undang-undang apalagi lah anti narkoba, anti macam-macam lah. Ya. Nah, itulah makin modern. Ini zaman ternyata memang penanganan sumber daya manusia di dalam organisasi juga berbeda ya. Itu sudah terjadi perubahan yang luar biasa sampai saat ini ya. Kemajuan-kemajuan zaman ini sudah membawa kita pada berbagai macam aturan-aturan yang berubah. Nah, penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji. Nah, ini dulu ya. Karena sudah terjadi perubahan itu, orang waktu revolusi industri itu orang sudah mulai menghargai manusia itu berbeda dengan sadar, berbeda dengan benda mati. Dia perlu ya dia ada keluarga, dia ada punya perasaan, dia punya tanggung jawab. Nah, lalu dia minta gaji bisa naik nih, ya naik gaji, dia mau 24. Baju naik dong misalnya, ini pajak udah naik misalnya, ini ongkos kemana naik ini semuanya. Nah, itu orang mulai sadar dengan haknya tapi juga kewajiban ya harus disadari ya. Nah, perlakuan terhadap karyawan termasuk terhadap kesejahteraannya tadi, kesejahteraannya makanya masing-masing perusahaan kan sudah mungkin meningkatkan juga kan kesejahteraan karyawannya, bukan hanya memberi gaji tok. Kadang pian bilang kalau bekerja di tempat saya kan kompetisinya jadi makin tinggi. Pian akan dapat uang saku, pian akan dapat uang transport, pian akan dapat misalnya uang makan, pian akan dapat insentif nanti di akhir tahun akan dibagi bonus lagi. Banyak banget. Belum lagi kalau sakit sudah dihandle oleh perusahaan, ada dokter perusahaan misalnya. Nah, itulah kesejahteraan-kesejahteraan. Ya.
dahulu namanya disebut dengan sekretaris kesejahteraan ya, awalnya ini dari sejarahnya itu. Tugas utama sekretaris kesejahteraan adalah memikirkan cara merumuskan kebutuhan ekonomi para pekerja atau pegawai yang tadi dan mencegah para pekerja tadi jangan sampai membentuk serikat pekerja dulu itu. Jangan sampai mereka bergerombol lalu akhirnya terjadi pemberontakan kayak zamannya misalnya Masinah dulu ya. Itu kan Masina yang paling kuat, yang paling keras menyuarakan untuk misalnya ya tuntutan buruh terhadap kesejahteraan mereka. Itu dulu sebelum tadi kesadaran terhadap kesejahteraan terhadap apa hak kewajiban manusia itu dulu kan tidak menjadi masalah mau di apapun mau ini orang udah berani kalau sudah dikuasai oleh si satu tuan A atau tuan B ya dia harus mengabdi di sana selamanya. Tapi makin modern ya, makin sadar bahwa kita manusia itu berbeda loh dengan makhluk yang lainnya. Nah, disitulah makin muncul bahwa juga apa ya kebutuhan atau kesejahteraan kita juga berbeda ya dalam apa bentuknya, dalam pelaksanaannya, dalam prosedurnya. Nah, dengan semakin berkembangnya jumlah organisasi yang skala besar ya, artinya pabrik-pabrik kan setelah zaman revolusi industri tadi itu pabrik mulai bermunculan. Kan waktu zaman revolusi itu ditemukan mesin uap, mesin pemintal, mesin jahit, mesin ketik dan sebagainya. Akhirnya itu kan ada terjadi pengurangan manusia. Asalnya semua dikerjakan kalau misalnya orang mau ini air misalnya air bersih kan harus menggunakan tenaga manusia sekian banyak untuk menggerakkan satu alat namanya itu saya ini memutarnya turbinnya itu supaya dia bergerak dan menghasilkan air yang banyak membawa ini itu mulai berkurang karena ada teknologi yang lain yang masuk ada mesin diesel mesin uap yang masuk. Ya, orang sudah mulai paham menggunakan ini pakai batu bara atau pakai arang mungkin awalnya dulu habis itu pakai batu bara kan nah, akhirnya tenaga manusia mulai berkurang kan terjadi makin modern sekarang kita sadar itu juga terjadi makin pengurangan karena apa teknologi sudah banyak masuk menguasai nggak perlu lagi banyak pegawai misalnya di kantor di anggap aja di hotel atau di bank itu sudah orang tidak perlu banyak ke bank lagi. Kalau mau setor, setornya lewat nanti ATM aja. Ya, ada setor tunai. Kalau dia ke bank, dia hanya perlu mencek administrasinya atau perlu mengklarifikasi dan sebagainya. Ya. Jadi, pengurangan terhadap manusia ini memang luar biasa. Nah, tapi dengan adanya sekretaris apa sekretaris kesejahteraan ini juga ya sekretariat itu yang mulai memperhatikan tentang keberadaan SDM ini manusia ini di dalam satu organisasi mereka perlu disejahterakan loh mereka berbeda dengan makhluk yang lain mereka memang harus ya mereka menjadi sumber daya dalam organisasi yang harus diperhatikan berbeda dengan yang lainnya sumber daya yang lain itu benda mati. Nah, disinilah ya awalnya pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelolaan SDM. Siapa tenaga spesialis itu? Ya, dia adalah manajemen personalia dulu awalnya lah orang menyebutnya manajemen personalia. Nih, konsultan industri yang lahir di Inggris menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daerah Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak kepulauan industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian. Ya, industri perdagangan pertambangan ya karena ditemukannya berbagai macam teknologi mesin-mesin tadi akhirnya kan orang memang ya mulai berdaya orang mulai apa ya memperhatikan tetapi di sisi lain juga SDM-nya manusianya itu juga mulai perhatikan juga keberadaannya jangan dipaksakan jangan di istilahnya tenaganya diperas di ini dia harus kerja sekian jam tapi tanpa memperhatikan sisi kemanusiaannya. Nah, itulah ya perubahan yang terjadi sehingga memang nanti akan muncul satu pemimpin yang nanti ya di bawahnya nih ada berbagai macam anak buah
bagian-bagian yang sesuai dengan fungsinya, tupoksinya tadi ya. Nah, Bapak Ibu ya, kita lihat hakikat manusia di dalam sebuah organisasi sebagai sumber daya manusia lah. Nawawi menyebutkan bahwa manusia adalah bentuk adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang kompleks dan unik. Nah, dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Ada lahir dan batin, ya kan? Dua substansinya tuh. Lahir fisik kita, ya. Rohani kita kan beda lagi. Ya, nah itulah sangat sangat kompleks. Dia bisa jadi berasal dari belahan yang sama. Artinya orang yang kembar kembar apa istilahnya tuh? Dia kembar kembar saya istilahnya yang memang persis sekali ya, tetapi dia unik, pasti ada bedanya. Nah, itulah keistimewaannya Tuhan memberikan, pasti ada yang tidak sama. Betulnya suami saya kembar ya, itu hanya mirip gitulah, gelakunya juga hampir mirip, tapi pasti ada beda. Orang tuanya tahu di mana perbedaannya ya. Nah, jadi itu pasti tidak sama ya. Jadi dalam hal yang kembar pasti sudah melihat seperti itu ya, mungkin biar ada punya anak atau punya keluarga, punya teman yang kembar, apalagi ya di dalam sebuah organisasi itu pasti nggak ada yang sama kan, yang jelas-jelas berbeda mereka asal usulnya, pendidikannya ya, keluarganya, warga negaranya kah, atau agamanya, rasnya, sukunya, bahasanya, pastilah berbeda, nggak ada. Nah, itulah manusia kan. Kita harus menyadari memang tidak ada yang sama. Begitu dia bergabung dalam sebuah organisasi, kita juga harus memahami bahwa kita berbeda. Kita sama dalam satu organisasi, dalam satu tujuan, tetapi kita berbeda dalam hal-hal tertentu. Nah, substansi pertama ya adalah tubuh atau fisik. Nah, jasmani tadi. Ini menyangkut unsur materi. Sedangkan substansi kedua itu jiwa atau rohani atau psikis yang bersifat non materi. Anda tahu di mana tuh jiwa tuh? Ya. Begitu ini apa namanya? Begitu kita ini orang misalnya apa namanya menyakiti misalnya yang sakit tangannya ya kena misalnya lah kena pisau atau apa, tapi jiwanya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ini kecil, jauh dari ini misalnya lah, jauh dari apa namanya, dari nyawa, penyawaan ya, kalau orang baca biasanya lah, oh jauh dari penyawaan itu, nah nggak apa-apa luka sedikit, nah kan ada ya seperti itu biasanya. Nah, itulah perbedaan antara ya fisik dan rohani ya, psikis atau rohani, yaitu beda. Jadi non materi dia tidak bisa, sehingga begitu orang meninggal, yang meninggal tuh hanya fisik jasmaninya aja ya, raganya, tubuh tubuh fisiknya, tapi rohaninya tidak. Saya yakin semua agama juga mengajarkan hal yang sama ini, seperti ini ya. Nyatanya kan kalau kayak dalam apa agama-agama yang lain kayak Hindu, kehakiman misalnya kayak gitu kan, dia melayang misalnya pergi ya kan ke surga. Nah, itulah fisiknya aja ya yang memang tidak ada lagi di tempat, artinya secara fisik kelihatan tempat, tetapi non fisik orang bisa juga melihat kan, tetap ada ya. Nah, tanpa keterpaduan itu wujudnya bukan manusia ya, tapi mayat atau jenazah. Jadi memang bila sudah hilang salah satunya tadi, berpisah antara fisik dan non fisik tadi ya, atau haninya, ya jelas sudah meninggal. Dalam keadaan seperti itu, tidak satu pun fungsi manusia yang dapat dijalankan, jelas ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa berkata, tidak ya, tidak bisa macam-macam aktivitas apapun. Nah, itulah manusia ya pada dasarnya. Nah, aspek manusia dalam organisasi bagaimana? Di dalam organisasi tadi saya katakan ya, kita memang perlu memahami ya manusia yang ada dalam organisasi. Nah, perilaku individu akan membantu dalam memahami perilaku organisasi, karena pada dasarnya manusia itu homo homini sosius, makhluk sosial. Bisalah kita membedakannya, Bapak Ibu. Ternyata sangat jelas ya perbedaannya. Kita itu lah
misalnya Tian, coba yang kayak pandemi kemarin enggak, jangan keluar rumah gitu pemerintah, jangan berkumpul di tempat umum, jangan melakukan aktivitas ini dan ini, semua harus di rumah aja. Kada tahan itu, namun sehari 2 hari masih kawat. Begitu sudah sebulan 2 bulan, orang gontak begitu ada kesempatan boleh keluar, ah. Orang pergi ke tempat umum, orang pergi kemana gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itulah ternyata manusia itu makhluk sosial, homo homini socius. Dia tidak bisa ya di apa ya, ditahan di ini kan beberapa hari, bisa ndak pergi keluar rumah, tapi begitu ada kesempatan pasti ingin ya keluar. Dia mencari orang, mencari temannya, mencari yang sama pemikiran, sejalan, ide dan sebagainya. Kemudian manusia tidak bisa lepas dari organisasi. Nyata, betul sekali. Artinya kelompok kan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu organisasi. Dia perlu orang lain. Ya, dia perlu teman. Akhirnya dia menikah. Ah, organisasi kecil kan. Dalam masyarakat. Akhirnya dia perlu komunitas, masuk di ini, di organisasi ini, di komunitas ini. Nah, dia perlu memang ya yang sama-sama sepemahaman tentang hal itu, yang sama-sama senang hobinya yang dibilang itu. Nah, ya. Nah, manusia merupakan komponen vital dalam keberadaan dan dinamika sebuah organisasi. Betul. Itulah arti penting manusia ya. Dia sangat berarti, dia sangat penting keberadaannya bagi sebuah organisasi formal apapun ya, atau non formal sama ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan. Disitulah arti pentingnya bahwa sumber daya manusia itu makin berkembang zaman ini modern. Ya, itu makin menyadari bahwa yang pertama manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua dia ya, keberadaan itu sangat penting ya, dia menjadi dinamika dari setiap organisasi. Masuk ya bos baru, lain lagi gayanya. Bos yang lama jam kerja jam 8 ya, istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 teng sudah harus masuk. Ya, pulang jam 4 misalnya lah, datang bos yang baru terlalu ini ketat, saya enggak ini, kita pelonggar, tapi yang penting pekerjaan tercapai, saya mau ini katanya lah, boleh sampai jam 8 lewat 15 masih bisa saya ini terima, saya apa namanya akomodir. Itu kalau ada kaitannya dengan uang, uang transport, uang makan, tidak dipotong misalnya jadinya lah. Tapi bila lewat dari 15 menit, 16 menit, 17, apalagi lebih dari itu dipotong sekian ya, atau tidak dapat sama sekali misalnya lah. Nah, itulah ya, itu bagian dari apa namanya dinamikanya sebuah organisasi ya kan. Setiap orang nggak ada yang sama tadi, makanya di dalam ilmu kepemimpinan itu pasti sangat jelas sekali ada seni, ada gaya di dalam memimpin ya. Kemudian memahami perilaku manusia membutuhkan kerjasama berbagai disiplin keilmuan. Betul. Ya. Itu kita tidak bisa, makin modern ternyata kita tuh makin menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Cobain pada modern. Bisalah mengolah handphone ya kan? Bisalah mengolah laptop ini. Ya kan, tidak mungkin. Artinya kita makin modern ternyata kerjasama, kolaborasi itu makin penting, ya, makin diandalkan. Karena apa? Itulah nanti kita bisa apa, substitusi, saling melengkapi, ya. Oh, jadi kita saling menghormati. Akhirnya apa? Bermitra antara yang satu dengan yang lain. Jangan mempertajam perbedaan itu. Makanya kalau saya biasanya ya, saya kebetulan juga alumni di Lemhanas. Saya mengatakan Indonesia itu adalah miniatur dunia. Dalam makalah saya, kenapa? Kita ini seperti contoh dunia. Seluruh dunia, dunia yang ada ini, yang katanya berpenduduk 7 miliar lebih. Indonesia berpenduduk 250-an lah, sekarang saya 270, saya lah.
juta orang. Itu perlu kerjasama, ya kan? Kita tidak akan bisa memajukan bangsa negara ini kalau tidak ada kerjasama, kan? Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda budaya, walaupun kita berbeda bahasa, misalnya mau nggak mau. Lalu akhirnya kemarin Indonesia mau merdeka, lalu muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Bahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah Indonesia. Kesadaran terhadap ya perbedaan itu makin nyata, makin jelas, tetapi tidak menjadi masalah. Itu menjadi satu jalan untuk kita bersatu, untuk kita bermitra. Nah, jadi makin modern zaman, nggak mungkin kita berpisah, tidak memerlukan orang lain, nggak mungkin kita hidup bisa hidup modern, bisa lancar semuanya tanpa ada bantuan orang lain, nggak mungkin. Walaupun mungkin ya dengan teknologi maju itu sudah manusia digantikan oleh mesin, tapi siapa sih yang membuatnya? Kan ada manusia juga di belakangnya, ada sistem yang membuatnya itu kan manusia juga, ada aplikasinya manusia juga. Artinya kita makin memerlukan kerjasama dari berbagai disiplin keilmuan, berbagai disiplin bidang. Kita kada paham, saya kada paham nih bagaimana bikin teknologi ini, bikin apa komputer, laptop, HP misalnya lah. Nah, ada yang lain yang menyiapkan, yang saya kada paham bikin aplikasi, saya bisa berjualan aja misalnya lah, jual makanan. Akhirnya kan ada yang namanya GoFood, Gojek, itu bisa membantu kan. Oh, pas pandemi tadi aku bisa berjualan terus berproduksi melalui nah aplikasi ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi makin modern kan manusia di dalam organisasi itu makin memerlukan adanya kerjasama, kemitraan ya. Dan kita tidak boleh menganggap bidang ilmu saya yang paling hebat, yang paling ini. Enggak. Semua saling melengkapi, saya yakin itu ya. Semua saling mendukung terhadap tujuan organisasi itu. Dan ini contoh lain ya, ini anunya aja, slide-nya aja ya, faktor manusia dalam organisasi tadi ya. Manfaatkan pada organisasi itu kan menjadi lebih kreatif ya. Kenapa kita perlu berorganisasi, masuk dalam sebuah organisasi? Karena di dalam organisasi ada batasan, ada aturan, ada ketentuan-ketentuan. Kamu tidak boleh ini, kamu harus masuk jam sekian. Ada disiplinnya kan? Ya. Nah, Anda kalau mau gabung di sini, ketentuannya begini-gini. Kalau oke, silakan. Kalau tidak setuju, jangan masuk sini, keluar, dikeluarkan orang atau dia memang gabung. Nah, jadi kita dituntut ya, manusia tuh di dalam organisasi dituntut juga untuk mampu ya mengikuti ketentuan yang ada di dalam organisasi di mana dia berada, dan itu juga menjadikan manusia lebih kreatif ya. Jakanya pang kita ini kerja ini anu ini misalnya lah, lalu akhirnya terpikir, oh iya jakanya begini supaya kita lebih nyaman. Nah, kreatif jadinya kan, mampu bekerja sama dengan baik. Nah, itu tuntutan yang wajib itu. Kita masuk dalam organisasi, kita punya komitmen, harus punya kompeten, harus punya loyalitas. Bapak Ibu, di dalam organisasi modern sekarang ini, kalau kita bekerja, lihat banyak kerjaan-kerjaan, tetapi tidak semua bisa kita masuki karena ternyata itu memerlukan ya, memerlukan persyaratan tertentu. Kemudian apa, komitmen, bisa jadi syaratnya pas banget apa ya, sesuai sudah nih ijazahnya, ini bidang ilmunya, kemudian pengalamannya, kemudian nilainya yang diminta, jenis kelaminnya sesuai. Nah, tetapi ternyata orang menilai waktu tes psikologi atau apa, komitmennya kurang orang ini. Kemarin waktu wawancara, saya tanyain, kalau kamu begini, kamu sikap kamu seperti apa? Dinilai orang, oh kurang loyal dia orangnya. Akan gampang nanti meninggalkan tanggung jawab, akan lagi, misalnya dari tanggung jawab. Nah, itulah. Jadi kita di dalam organisasi dituntut untuk mampu bekerjasama. Kalaupun organisasi rusak, atau kita sedang mengalami penurunan ya, kita harus bisa ikut berkontribusi
ya, meningkatkan bagaimana ikut memikirkan apa berkontribusi untuk kemajuan organisasi itu, memberi saran, memberi kontribusi dalam, kalau tidak bisa dalam bentuk finansial, ya kita memberi dalam bentuk pikiran, tenaga, ya, gagasan-gagasan yang mampu kita lakukan. Waktu kita kan kita ini kan ya benar-benar untuk organisasi. Kemudian mampu mengelola dengan baik ya apa yang menjadi tanggung jawab kita di anak di bagian keuangan ya urusan keuangan personal bekerja ya di bagian itu sesuai dengan tentuannya di anak di bagian SDM pengelolaan personal ya ya bekerja lah profesional ya mengelola SDM yang ada, yang tugasnya apa aja, tupoksinya liatin, oh pian harus mengadakan pelatihan minimal setahun ada sekali, oh bagi pegawai baru harus diberi pelatihan ini, ya ikutin, ya kan ada tupoksinya itu. Memiliki pengembangan diri yang baik, nah ini penting juga. Kadang-kadang memang ada di, apa namanya, pengembangan diri ini dibantu, disiapkan oleh organisasi, ya. Tetapi ada yang memang kita sendiri bisa mengembangkannya, mencarinya. Mungkin ikut di dalam seminar, bayar sendiri. Mungkin ikut kursus, ya. Mungkin ikut belajar mandiri, belajar otodidak misalnya. Pengembangan diri loh, ya. Jangan merasa rugi kalau menurut saya senang sih kebetulan memang menyukai kalau ada hal-hal baru saya ingin ikut, saya ingin tahu, saya ingin belajar. Itu kadang-kadang perlu biaya loh. Saya kadang berani bayar sendiri kalau memang itu bagus. Dan saya melihat untuk pengembangan diri saya ke depan bagus nih. Atau untuk nanti saya menerima tanggung jawab yang lebih besar, saya sudah siap. Nah itu kadang-kadang perlu pengorbanan. Saya yakin semua ya yang kita capai nggak mungkin datang begitu saja. Pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Nah itulah pengembangan diri harus terus kita update. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Kemajuan zaman ya, yang makin global ini. Kalau kita tidak memiliki pengembangan diri yang baik. Mungkin kita akan stagnan. Kita akan tertinggal. Ditinggal orang. Ya. Bukan ditinggal aja, tapi ditinggal orang. Anggapnya begini, kayak produk Bapak Ibu. Produk itu lah, mungkin pian yang umurnya 40-an mungkin masih ingat. Yang masih muda mungkin tidak tahu lah, bisa tanya ke orang tua keluarganya. Ada sabun namanya sabun Sunlight. Puja orang banyak sabun Sunlih. Karena dia berjabat tangan. Ya. Anu gambarnya dulu kemasannya waktu itu dia batangan sebelum batangan besar batangannya itu tuh anu lumayan lah jadi kalau mau pakai itu biasanya dipotong-potong kalau saya kalau kadang waktu itu kan misalnya mandi di sungai ya di tepi sungai bilanya meluncur hilang waktu mencuci ya hilang sebijian kan nah akhirnya dipotong mana sulit juga sebijian yang besar itu lah dibawa digunakan nah itu dia tidak melakukan pengembangan diri. Zaman terus berkembang, berubah, banyak muncul sabun-sabun yang lain, sabun-sabun cuci lah, ada yang akhirnya berbentuk bubuk, ada berbentuk juga padat, tetapi sudah lebih kecil. Nanti ada aromanya yang berbeda, kemudian ada juga apa ini warna-warna, misalnya kemasannya yang menarik. Sementara dia nggak pernah berubah, akhirnya memang hilang. Makanya yang muda-muda mungkin angkatannya Mbak Dilan nggak tahu sabun Sunlight itu kayak apa. Ya, karena memang dia tidak melakukan sama dengan manusia. Kalau manusia tidak mau mengubah dirinya berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang ada nih, oh nggak mau kayak saya juga. Saya dosen sudah tua usia, ya tetap juga nih ada teknologi baru Bu, ada ini pian harus mengajar dengan apa dengan ini laptop dengan online ya, apalagi kemarin pandemi itu kan kita betul-betul dituntut berubah harus mampu mengembangkan diri. Mau kada bisa, mau kada bisa smartphone kayak apa ini harus Zoom ya, misalnya rapatnya ini mau ndak mau memang korban yang luka kayak HP aja ya. Nah itu pentingnya pengembangan diri itu nama kalau kada kenapa? Berapa kali bos yang tanya, kamu tidak ikut dalam rapat online?
Kamu kok nggak punya HP, smartphone, jadul punya ulun. Jika mereka pegawai kan nggak bisa di itu tuntutannya. Kalau mau bekerja, kayak apa caranya? Nah, sementara memang kondisinya tidak boleh, kita harus bertemu, harus dukung. Tapi kita harus tetap menjalankan kode organisasi ini. Mau nggak mau, buta lu ya, koperasi atau gimana caranya. Nah, itu kan akhirnya, mau nggak mau, kita harus mengembangkan diri. Kalau ada, ya, dia mati, dia akan hilang, ya. Dia tidak akan digunakan sama kayak produk misalnya UMKM kemarin. Dia tidak mau belajar, ya, marketing online misalnya berjualan dengan aplikasi, ya akhirnya kan orang kada bisa pesan, kada bisa beli, akhirnya produksi dia nggak laku, ya kan? Nah akhirnya tidak bisa bertahan, matilah dia. Ya kan, nggak ada lagi pembeli, nggak ada lagi paling yang tauksu aja, yang jauh-jauh yang lain dia nggak bisa jualan kemana-mana, karena dilarang, tidak boleh offline kan? Nah, itulah ya pentingnya kita berorganisasi juga karena kita dituntut bisa menjadi difasilitasi oleh organisasi untuk kita belajar, ya, untuk kita sekolah, untuk kita ikut kursus, untuk kita ikut seminar misalnya, untuk kita belajar sesuatu yang baru. Ya, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian faktor penting manusia dalam organisasi itu ya dalam organisasi dia berkembang dengan baik, manusia bisa berkembang dengan baik. Makanya itu penting. Bapak Ibu kadang orang oh, aku kalau di rumah aja ya besi itu tuh umpat pang jam misalnya lah umpat pang ikan di anu situ nah di organisasi itu umpat pang ikan kalau yang muslim mungkin lah turun pang ke langga tuh kan ke masjid itu ada ceramah ada apa bergaul dengan orang misalnya ketemu dengan beberapa orang dengan banyak orang akan terjadi kan pencerahan ya akan terjadi perkembangan yang kada tahu tadi itu kayak apa menggunakan aplikasi jadi tahu ya kan yang kada tahu harus kemana menukar ini kita tahu tentunya oh di marketplace kalinya wah ini itu tutup harus tokonya aja nah, kita kada tahu tapi begitu kita bertemu di dalam organisasi orang lain akan memberi itu akan terjadi apa pembelajaran organisasi namanya ya pembelajaran organisasi. Nah, manusia tadi, waktu penting manusia dalam organisasi, ya pasti mempunyai rasio ya. Manusia mempunyai rasio tadi, daya pikir, daya nalar tadi. Manusia memiliki pengelolaan yang baik tadi ya. Kemampuan dia mengelola. Karena manusia kan beda dengan makhluk yang lain. Dia punya kompetensi, dia bisa dilatih, akhirnya menjadi skill kan. Menjadi terampil. Nah, itu bedanya manusia. Manusia memiliki kemampuan yang baik dan dalam berbuat dan membangun. Nah, tadi makin dilatih, makin dididik, dia juga makin pintar, makin diberi pencerahan-pencerahan bagi yang punya intelektualnya yang bagus, ya makin cepat berkembang, makin tinggi, makin cepat menyesuaikan. Nah, lewat organisasi itu akan bisa terjadi. Tanpa organisasi bisa, ya kan? Bisa, tapi agak lambat, mungkin terbatas. Oh, itu tidak bisa, harus organisasi, harus orang banyak dulu, baru bisa, bilangnya kadang mahal banget, bila individu-individu juga, nggak mau, kan? Nah, manusia dapat bekerja sama dengan baik ya. Kita dilatih untuk tadi bermitra, berkolaborasi antara satu dengan yang lain, walaupun itu berbeda. Berbeda bidang ilmu, berbeda jenis kelamin, berbeda usia, berbeda tadi bahasa, kadang-kadang berbeda apalagi pendidikan, berbeda ini budaya, agama dan sebagainya. Mau nggak mau memang kita dituntut untuk saling melengkapi. Makin modern ternyata itu memang yang diperlukan kemampuan kita untuk tadi bisa menyesuaikan dengan perubahan, dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Setengah dua ya, bukan beratus sudah. Nah, manusia dalam organisasi ya ini juga faktor manusia sebagai faktor modal merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam mencapai tujuan. Ya. Tadi karena apa manusia itu berbeda dengan sumber daya yang lain. Ya, ini mata kuliahnya manajemen sumber daya manusia. Memang khusus mempelajari tentang manusia, bagaimana pentingnya manusia dalam organisasi, bagaimana peran manusia di dalam organisasi, bagaimana meningkatkan peran manusia di dalam organisasi, ya kan tadi sudah kita bahas, dia harus berkembang, dia harus maju, dia harus ini kalau
organisasi mungkin tidak memfasilitasi. Ya kita punya kesempatan, kita ada kenalan, kita ada tawaran, atau bahkan bermodal sendiri, mau sekolah kayak pian-pian ini mungkin ada yang tidak dibiayai oleh kantor, tidak disuruh oleh bosnya, tapi ingin mengembangkan diri. Ya, mau, mau memang harus bermodal dulu, ya. Nah, seperti itu. Dan kakak mencapai tujuan organisasi beda loh nanti, ya kan? Penghargaan juga akan beda nanti begitu pian sudah ijazahnya S2 beda dengan S1 kan? Seperti itu. EPC dan efektifnya suatu organisasi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi itu. Ya. Makanya manusia itu menjadi faktor sentral ya di dalam organisasi. Kalau yang lain kan tidak bernyawa, tidak bisa berkata tidak, ini di sudut manapun ditumbuk, kadang menjerit, kadang menangis, kadang berpada apa. Anggaplah ini komputer ditumbuk-tumbuk-tumbuk misalnya, akhirnya yang di bawah lainnya udah rusak, yang di atas masih baik misalnya ini, tapi terbugur yang jatuh juga, rusak juga. Tapi kalau manusia sedikit aja tergencet, sudah, aduh, tolong dong, mau jangan ini. Nah, kan itulah bedanya manusia ya. Jadi begitu pentingnya manusia di dalam sebuah organisasi, kita juga perlu memperhatikan tadi di dalam sejarahnya, penanganan manusia tidak bisa sama dengan sumber daya yang lainnya. Dia ternyata memiliki apa tadi ini modal-modal yang non fisiknya tadi, yang psikis, yang fisik bisa jadi antara sama-sama fisik aja. Bisa jadi orang yang satu dengan yang lain, oh yang ini agak lemah. Mungkin punya anak, punya saudara. Yang ini pintar anak, yang ini sedang-sedang aja, hadangi dulu, dijelaskan dulu barunya paham. Tapi bagi yang satu ini diberi tahu sedikit aja, oh aku bisa, aku aja banyak. Nah kan beda ya. Nah itulah. Jadi manusia tadi ya memang beda-beda dan perlu tadi penanganan yang khusus sesuai dengan kompetensinya, kapasitasnya ya, dengan minatnya juga, dengan tadi modal personal yang ada di dalam dirinya tuh ya, sama S1, sama berpendidikannya, sama masa kerjanya, sama usianya, bahkan sama dulu asal sekolahnya, tapi kan beda-beda pasti ya, kemampuannya dalam pekerjaannya. Nah, pentingnya MSDM ya. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Organisasi itu perusahaan sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan dan masyarakat. Nah, itu MSDM, manajemen sumber daya manusia atau human resources development. Oh ya, human resources development ya, pengembangan sumber daya manusia kalau development, tapi kalau ini ya HRD ya, HR aja, human resources management, HRM ya, human resources management. Tapi kalau dalam pengembangannya human resources development ya kan, pengembangan sumber daya manusia. Nah, MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus. Nah, kalau Pian nanti tertarik konsentrasinya ke MSDM ya, kita membahas khusus tentang manusianya di dalam organisasi. Di mana nanti mungkin yang di kepolisian, mungkin yang di perusahaan, mungkin yang di PNS, di mana di bidang dia pekerjaannya masing-masing ya. Nah, ini membahas khusus tentang manusia dari hubungannya, kemudian peranan manusia ya dalam organisasi sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan dan masyarakat. Perusahaan organisasi ya, jadi itu istilah aja. Manajemen yang mengatur unsur manusia lah adalah manajemen pegawai atau manajemen personalia. Dahulu namanya seperti itu. Di mana bekerja, di manajemen personalia, oh, di bagian kepegawaian lu mencari aku dia. Nah, itu ya. Itu istilah aja ya. Istilah kita lihat perkembangan istilahnya ini. Sebentar. Nah, evolusi MSDM ya. Evolusi MSDM dari dahulu sampai sekarang kita lihat. Sebentar. Ini ya.
Itu sebentar saya minum ya. Evaluasi MSDM ini ada 4 tahap perkembangan penting ya dari MSDM tadi sampai dengan pertengahan tahun 60-an itu disebut dengan personalia ya, administrasi personalia. Pertengahan 60-an sampai dengan 70-an ya itu waktu itu memang peran pemerintah ya, PNS ya di pemerintahan yang menonjol kan. Kalau pegawai ya pegawai di perusahaan itu di pemerintahan itu tinggi gengsinya gitu kan. Itu administrasi personalia biasanya disebutnya dulu. Kemudian tahap berikutnya ayat 70-an sampai 80-an itu organisasional. Jadi lebih luas lagi ininya disebut ke manajemen personalia ya, perubahannya, perubahan istilahnya. Ya. Kemudian pada tahap 90-an, nah sampai sekarang itu manajemen sumber daya manusia karena ada keterlibatan strategiknya di dalamnya lah. Nah, nanti kita lihatnya. Kalau kita lihat dulu pengertiannya ya. Pengertiannya dulu. Pengertian manajemen sumber daya manusia ya. Kemarin juga kalau tidak salah Ibu Hikmah juga sudah ada mengumumkakan beberapa pengertian dari manajemen sumber daya manusia ini ya. Itu adalah pemanfaatan menurut Monde ya. 8 pemanfaatan MSDM itu adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi kita itu bisa benar-benar efisien dan efektif untuk mendukung tujuan organisasi, tercapainya tujuan organisasi. Bukan hanya menampung. Ya, kalau dulu mungkin pian tahu lah, mungkin bukan hanya bukan saya merendahkan apa gitulah. PNS itu kan katanya dulu, oh nyaman banget jadi PNS tuh. Nanti jam 9 sudah bisa ke pasar, kemana berjalanan, ke mall berjalanan. Mau baca koran aja, kedegawian aku, ya misalnya di kantor. Sekarang kan udah bisa lagi. Ya, sudah berubah pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan. Ya, ASN itu. Dia sudah berbasis kinerja sama dengan di perusahaan. Kalau di perusahaan tidak bisa dari dahulu memang sampai sekarang. Nggak usah di perusahaan, Bapak Ibu yang mengelola misalnya itulah toko atau perusahaan itu punya orang Cina. Mereka tidak mau mendiamkan anak buahnya walaupun waktu itu diterima. Oke, kamu jadi karyawan saya nih di bagian ini ya, jaga toko misalnya lah. Ya. Tapi begitu aku nanya, tolong bang bantu ambil ini, kamu kan bisa menggawe ini, nih sepeda motor, ambil ya kan anak unda jenya, ambil ya kan sekolahan atau ke pasar langsung lah, muka iwat, muka ini jenya. Ya memang seperti itu. Dia tidak mau ya orang bekerja hanya makan gaji buta, tapi betul-betul diefektifkan ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah sekarang terjadi kan perubahan yang luar biasa nih di dalam manajemen sumber daya manusia ASN ya, ASN semua berbasis kinerja ya, semua diminta apa yang kamu kerjakan itu dibikin kan per bulan, nanti setahun nanti kan dilaporkan setiap bulan itu juga apa sudah tercapai atau belum, bila belum kapan bulan depan kan dikerjakannya atau gimana, berbasis kinerja semua dan dia dibayar. Dibayar berdasarkan kinerjanya kan, Bapak Ibu yang PNS itu pasti tahu ya. Saya bukan PNS tapi saya dengar-dengar begitu ya sistemnya sekarang. Jadi berbasis PN apa berbasis kinerja. Kalau ya, oh saya mau casing saya lah. Sebentar kan saya mau habis nanti hilang dia. Kalau ini langsung keluar nanti zoomnya. Sebentar saya ambil. Setelah saya mau cas ini saya. Sebentar saya mencas, kita pindah dulu untuk ininya. Bentar. Ini handphone ya, ada handphone. Wait, 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 wait. Ini punya Pak Anu. Oh, udah jauh, itulah. Pak, sebentar ya. Pak Aspi, ini ampunnya. Bolehlah,
Ibu mungkin sudah anu jualan. Ya, betul. Nah, ya. Pun ibu sedikit lagi kalau anu. Iya, ayo. Nasib lah. Iya, pasti. Aja. Ya, Bapak Ibu, maaf sebentar. Saya mau ini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi bagaimana semua organisasi, semua perusahaan itu bisa memanfaatkan, ya. Makanya tadi pengertiannya juga akan berubah ke MSDM, bukan lagi manajemen personalia, bukan lagi manajemen kepegawaian, ya. Karena sudah bagaimana SDM-SDM yang ada di dalam sebuah manajemen itu dalam sebuah organisasi betul-betul diberdayakan, dimanfaatkan karena dia adalah bagian dari sumber daya organisasi yang sangat penting. Ya dia berbeda dengan apa sumber daya yang lain. Bagaimana mereka harus dimotivasi? Kan mungkin motivasinya dalam bentuk apa? Pemberian kenaikan gaji, ke pemberian insentif, misalnya pemberian kesejahteraan yang lain, itu juga salah satu, ya kan, upaya untuk tadi menggali, memanfaatkan, mendorong mereka untuk terlibat lebih jauh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, tujuannya, ya, tujuan menjadi sumber daya manusia, ini menurut Wirth dan Davis, ya, adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Artinya punya empati, tanggung jawab sosial itu. Jadi dia bekerja lah di organisasi, itu dia betul-betul bisa atau mau mempersembahkan apa ya waktu terbaiknya, kecerdasannya, apa ya kemampuan terbaiknya untuk organisasi. Tidak setengah-tengah, oh aku di sini kadang mau, oh aku begawi sesuai anuku aja. Itu beda loh. Ya. Begitu pimpinannya sudah melek juga terhadap ya, terhadap teknologi, melek terhadap ini berbagai macam bahasa saya pindah posisi. Iya. Saya capek duduk di sini. Maaf Bapak Ibu karena saya emang di tempat orang jadi itu. Kita mengikutin. Nah, Bapak Ibu ya, tadi kontribusi produktif artinya dia memang mampu memaksimalkan kapasitas kompetensi dia. Kalau pian begawi setengah-setengah ya di tempat orang, di tempat di mana pian bertugas berada, ya orang juga akan menilai, pimpinan juga akan menilai kayaknya dia nih enggan, oh malas dia ini nih. Itu berarti pian tidak memberikan kontribusi produktif yang maksimal kan. Perusahaan juga akan menilai, pimpinan juga akan menilai, usaha gininya dibuat, usaha gini, menyandak ambis, ini aku tanda tangan langsung juga. Sudah jaya gawin, wah ini kan sulit ya. Apalagi misalnya, bolehlah, jaya gawin nyaman aja misalnya. Tetapi, harus dari bawah lagi kan, padahal kemarin sudah jadi kepala seksi atau kepala bagian atau jadi mandor ya supervisor begitu masuk lagi dari awal lagi nggak bisa dong langsung ke situ kecuali pian punya sertifikat ini ya kecuali pian bisa menunjukkan ini nah kan beda syaratnya ya itulah kinerja ukurannya kan yang ada sekarang jadi kontribusi produktif para karyawan itu memang sangat penting ya di dalam manajemen sumber daya manusia. Begitu kita bekerja tidak mau kurang lebih tidak bisa menunjukkan loyalitas kompetensi terbaik kita, orang juga akan menilai. Kedua, jangan dipindahnya di anak ini digeser ke tempat yang tidak yang inilah yang kurang mungkin juga duitnya, kurang ada tugas-tugasnya. Ya, bila kurang tugasnya berarti kurang juga duitnya. Karena kan tapi di bawah orang, tapi begitu kita rajin, kita bekerja, kita sesuai dengan ini kita apa yang diminta atau tidak diminta, tapi kita kreatif bisa menunjukkan dengan pimpinan, dengan organisasi begini, 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 ya pasti pimpinan juga akan menilai, ya. Masukkan dia, bawain bang dia, dia lain bagiannya pak, dia ini nggak apa-apa. Itu kalau pimpinan sudah senang seperti itu,
Itu kadang-kadang walaupun menyeberang bidang, kadang-kadang lah lain bagiannya, Pak, inya tuh anu ini, nya anu ini deh. Kan aku berpada lawan anunya, bosnya. Kita bos ini, kita punya, itu bosnya gini kan aku bawa itu. Nah, kadang-kadang sampai segitunya loh. Kalau sudah menyangkut tim dan timnya itu nyaman, orangnya enak, dibawa kerjasama, disuruh kadang-kadang tanpa ini, bisa ini, itu rezeki akan mengikuti ya, rezeki akan mengikuti insya Allah seperti itu. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia sudah seperti itu sekarang, kinerja yang dilihat, dihitung, perhatikan, tidak hanya ini ada orangnya tapi tidak ada aktivitasnya, tidak ada kontribusinya, ada tidak ada dia, sama aja juga. Wah, itu udah payah tuh ya, bila sampai muncul istilah ada tidak ada dia, kayaknya ndak ada artinya di perusahaan atau di kantor ini. Wah, itu sudah payah banget tuh. Kalau mengajukan ingin resign pasti langsung disetujui. Ya oke. Ya. Nah, jadi memang penting sekali etika, etis. Etis itu kan menyangkut apa ya, perilaku. Kita juga perlu memperhatikan etika moral, etika kerja ya, etika profesi kita di mana kita bekerja, berada juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu begini, empati kita sibuk mana, bos lagi sibuk, ih pecah kecekin, eh kubur dulu lah, bila bos mencari ku lagi anu misalnya, anu padahal kan ku lagi ini ada hal urusan keluarga, padahal mah aja bosnya tadi ada menghancap berjauh buka, padahal aku lagi perlu nih, takannya bertawa diri, bantu aku setumat aja nih cepat selesai. Wah, tanggung jawab sosial tuh. Apalagi melihat misalnya sampah di mana-mana. Kan itu milik kita bersama, lingkungan bersama. Ya, kalau kita tidak ikut menjaga lingkungan kebersihan, itu juga kan kita tidak enak, bukan hanya orang lain yang tidak enak, kita sendiri pun. Ya, jangan langsung protes sementara yang berkontribusi menghasilkan sampah kan semua orang termasuk kita. Kalau memang kita ikut bertanggung jawab sosial, eh kawan-kawan ini kan ada tempat sampah, eh jangan buang sembarangan ya, karena ada enak dilihat nih. Kalau ada tamu sopan, itu tanggung jawab sosial kita. Apalagi mau kurang lebih lagi ini petugas kebersihannya nih lagi tidak ada, lagi izin, lagi cuti, lagi apa. Eh kita bawa gin ke bawah, karena kalau inya anu bau busuk nih yang ini mending kita bawa langsung ke bawah misalnya, atau keluar kalau sampai tipe malam nih baunya ndak enak misalnya. Nah, itu tanggung jawab sosial, belum lagi dalam hal-hal yang lainnya. Jadi penting sekali ya bagi kita yang bekerja di dalam organisasi modern sekarang ini menunjukkan kinerja dengan kontribusi produktif ya yang semaksimalnya terhadap organisasi. Itu artinya apa? Loyalitas dan kompetensi kita ditunjukkan betul-betul terhadap ya, pekerjaan, terhadap pimpinan. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini bagi organisasi. Bagaimana organisasi bisa mengelola, karena tadi SDM adalah faktor yang penting, yang sangat penting. Dia juga adalah aset, tapi aset yang berbeda dibanding dengan sumber daya yang lainnya. Sumber daya yang lain itu benda mati, tapi ini adalah benda hidup. Sedikit aja tergenjot, dia pasti menjerit, ya kan? Aduh, ya, aduh, tolong, jangan itu. Dia adalah aset, tapi ya, bagaimana mengelola aset? Ya tadi beda-beda, harus punya pemahaman, punya apa ya, kemampuan memang bagi pimpinan, tuntutan yang berbeda ya. Kemudian juga harus dikelola dengan cermat dan sejalan dengan keperluan organisasi. Karena begini, dia aset tapi ya betul menjadi aset kita, menjadi sumber daya manusia itu aset organisasi dia, tetapi lihat dulu dong ya, kontribusi dia, loyalitas dia, karena ini membedakan juga perlakuan organisasi terhadap dia, ya, terhadap si aset itu. Nanti akan dilihat secara personal kan, masing-masing orang berdasarkan kinerjanya. Nah, akhirnya kan akan muncul nanti, betul dia aset, memang orangnya pintar, memang orangnya punya kompetensi, punya ini, tetapi dia tidak bisa
memberikan kontribusi produktif terhadap organisasi, dia selalu memberikan rasa tidak nyaman dengan lingkungan, dengan orang, oh, nanti kadang mau ini misalnya dan lain sebagainya lah. Itu akan menyangkut perilaku kan, etika nanti juga lah. Bapak Ibu, sulitnya memang mengelola SDM di dalam organisasi kalau pian misalnya adalah menjadi penanggung jawab, kalau pian misalnya adalah pimpinan yang mengelola beberapa orang atau banyak orang di dalam organisasi. Itulah ya kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi menghadapi manusia dengan tujuan, dengan maksud, dengan apa ya, mimpi atau cita-cita yang berbeda. Belum lagi perilakunya, ya kan? Nah, itu memang kalau menurut saya bila ini kalau saya mata kuliah kepemimpinan biasanya ya. Saya bilang jadi pemimpin tuh bukan hanya pintar memimpin, tapi juga dia harus punya, ya, harus punya kemampuan kemampuan yang lain, sehingga dia perlu meningkatkan skillnya, ya, kompetensinya. Kan hanya misalnya kan belajar manajemen deh, jadi pemimpin, jadi manajer, tapi menurut saya dia juga harus belajar tentang sosiologi. Sosiologi itu ilmu tentang pemasyarakatan. Oh, orang dari suku ini begini. Oh, orang dari bangsa ini begini. Kita harus paham. Oh, latar belakang bangsa ini. Itu kan biasanya ini mengiringi sikap perilaku dia, membentuk karakter orang itu kan berasal dari suku mana, bangsa mana, ya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, selain sosiologi, tapi juga dia harus belajar psikologi. Sekolah harus paham lah, paling enggak ya harus membaca, mempelajari. Kenapa manusia itu sama tapi pada dasarnya berbeda kan? Sama tadi saya katakan kembar, kembar siam lagi, persis sama ya. Tetapi dari satu ilmu yang sama tapi dia pasti berbeda. Kalau pian baca buku apa sejarah atau itu di internet tentang orang kembar, pasti berbeda dia. Di banyak hal memang dia sama, punya hobi yang sama, punya ini, pasti ada yang berbeda nih. Ya, seleranya kah, di apanya yang berbeda. Nah, jadi itu ya. Kemudian definisi ini saya ambilkan beberapa menambahin mungkin lah ini dari teori yang disampaikan oleh kemarin ya, manajemen manusia itu adalah perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Ini definisinya lah si manajemen dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi ya. Di begitu kita masukkan si ada kompensasi, kamu nanti digaji sekian, nanti kamu akan dapat tambahan ini, dapat tambahan ini, misalnya ada uang makan, uang transport, ada uang apa lagi lah, nah, gitu. Kompensasi itu pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, manajemen sumber daya manusia dalam sebagai penarikan seleksi dan pengembangan dan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Jadi menyangkut tadi Ibu Hikmah sudah menjelaskan, saya lihat kemarin tentang penarikan ini rekrutmen, seleksinya, pengembangannya, dan pemeliharaan sumber daya manusia, tapi tidak semua ya. Nanti saya coba untuk melengkapi dari apa yang sudah Ibu berikan di dalam 2 kali pertemuan MSDM yang lalu. Jadi sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, guru, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini juga adalah bagian dari SDM yang kita pelajari. Jadi bagaimana kita mampu bisa juga ini kan ya, dengan baik ya. Ada SDM ini. Apa perbedaan SDM dengan ini ya, manajemen personalia? Nah, ini tadi saya katakan perbedaan SDM dengan personalia. Sebelumnya kan memang istilahnya ya, manajemen personalia ya. Nah, itu
menyangkut pengertiannya ya karyawan sebenarnya hanya dianggap sebagai salah satu faktor korupsi saja. Nah, itu dia salah satu faktor korupsi manusia, salah satu korupsi SDM itu ya. Yang tenaganya harus digunakan secara produktif dari tujuan. Artinya nilai-nilai kemanusiaan ini kurang diperhatikan. Ya. Dia apa ya karena bisa mengabaikan dari manusia di dalam organisasi itu di dalam personal ya di dalam personal. Tapi dalam istilah SDM itu tekan pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan bukan aset kaya milik yang berharga perusahaan organisasi sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Ibu, kalau masih ada perusahaan yang hanya memanfaatkan tenaga pikiran waktunya ya untuk perusahaan tanpa ya memperhatikan kesejahteraan bahwa itu sudah terlalu sepanjang modern ini. Makanya kalau ada terjadi protes atau apa istilahnya keinginan manusia lah kalian kenapa ya pemanfaatan tadi tenaga manusia lewat manusia itu kan ada banyak banyak hasil penelitian kemampuan kerjanya dalam sehari itu maksimal 8 jam di saat kamu harus bekerja ya 20 jam 4 jam aja kamu boleh istirahat pulang ya kan kalaupun ada manusia yang bisa seperti itu mungkin akan terbatas. Mungkin nanti pada waktu itu dia akan sakit. Nah, jadi memang dia harus betul-betul diperhatikan. Ya, kalaupun, kalaupun memang diperlukan ditawarkan, kalau mau kerja lembur sekian, nanti kamu, nah itu ada indikasinya. Kamu harus mengerjakan ini sampai ini, sekian ini. Nanti insentif akan diberikan segini. Artinya itu akan ada tawar-menawar, ya, kalkulasinya ada. Nah itu kan penghargaan nanti bagi si individu ulun kada usah biar ulun tersanggup ya ulun sakit ya lah hanya dia akan menerima dengan sendiri saya akan mendapatkan kinerja berdasarkan apa yang saya berikan apa yang saya sumbangkan terhadap organisasi begitu dia tidak bisa ikut lembur ya berkurang kan dia hanya dapat sedikit sesuai dengan yang dia sepakati. Tapi begitu dia mau mengambil bagian kontribusi yang lebih besar, ya kan sudah ada juga ya hitung-hitungannya tadi. Ya, dialah perusahaan harus memberikan. Nah, jadi memang itu yang penting di dalam MSDM ya. Tidak bisa perusahaan hanya ingin merilis maksimalnya memanfaatkan keberadaannya, waktu tenaganya, tanpa memperhatikan segi kemanusiaannya. Biasanya lebih menghargai kemanusiaannya. Nah, kalau di personal ya, itu bagaimana korupsi, bagaimana prosedur-prosedur yang ada itu jalan, ya masalah. Kalau yang tidak ini, ya mana bisa seperti itu. Nah, itu lihat perbedaannya juga. Cuma sebagai manusia dengan manajemen personal ya, dia sebenarnya manusia lebih proaktif daripada reaktif. Proaktif, dia aktif, dia kreatif ya. Kalau proaktif bisa cepat bertindak, cepat mengambil sikap. Ini diapain lagi? Ini mau dibawa kemana? Ini baru saya bantu. Proaktif tuh. Ya. Kemudian sistem yang lebih luas. Terus memang paling banyak beda sekali kan yang sudah saya jelaskan memperlakukan tenaga kerja sebagai aset sosial daripada biaya variabel jadi dia memang tadi manusia kan tadi punya ini perbedaan walaupun dia sama manusia tapi kan secara personal pasti beda dia aset sosial itu ya perlu juga diperhatikan tadi.
Oh, orang ini memang ini dia yang ini kita harus bedakan yang memang memberi kontribusi besar ya dibedakanlah dengan yang sekedarnya aja. Nah, nanti kan biaya variabel, biaya operasionalnya juga berbeda ya sesuai dengan kontribusi masing-masing orang. Berorientasi pada tujuan daripada hasil. MSDM itu pada tujuan ya. Pada tujuan yang bisa diberikan oleh SDM-nya, ya, oleh orang yang bersangkutan daripada hasil. Jadi istilahnya apa ya, output ya, output ya setiap apa kalau dalam apa program istilahnya merdeka belajar kampus merdeka dengan kebudayaan itu kita pada ininya, pada tujuan akhirnya dia menjadi apa? Jadi prosesnya mungkin bisa beda. Ya, fokus pada komitmen. Nah, ini pentingnya MSDM. Ada komitmen kita bisa menilai komitmen dia nanti akan tergambar juga dari loyalitas dia. Orang lagi sibuk, soalnya menghilang bilik. Misalnya ya, bisa seperti itu. Dia menghindar dia korporasi sendiri. Oh, kerja ini. Dia mau ngomongin itu, ngomong gitu. Orang ini kita akan melihat. Ya. Oh, kita lihat ininya. Dulu udah jemput sana lihat, dia akan pada organisasi karyawan. Itu, ya tadi, kurang ini ya, kurang gali. Bukan terlihat apa kan pentingnya manusia ya dalam organisasi kadang-kadang ya melihat personalia itu yang dicari adalah karyawan bukan sumber daya ya daya itu kan sangat penting ya kalau karyawan ini bisa aja dia hanya apa ya tidak terlalu ingat. Tidak terlalu fokus kontribusinya mengelola gaji dan karyawan itu perbedaannya di dalam kerjaan yang manajemen personal ya. Kemudian pada bagian yang keduanya lebih menekankan strategi dan perencanaan daripada ini MSM ya daripada penyelesaian sengketa atau masalah strategi. Kalau di personalia difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen di perencanaan organisasian ya gerakan kekuasaan ya itu bedanya. Kalau personalia ini juga dikaji secara mikro katanya secara klasik fungsi model lama ya cacat dengan kemanusiaan dan SDM-nya juga fungsi model lama. Tapi begitu di MSDM, strategis dan sinergi dengan semua kebijakan bisnis organisasi. Nah, ini kan tidak tergantung. Ya. Dia bisa aja tadi bersinergi dengan bidang yang lain. Dia sebenarnya tidak pendidikan. Ya, tapi dia bisa. Misalnya, oh, di kerjaan keahlian dan sih keuangan tapi ternyata dia juga ke IT itu bisa bikin ini misalnya apa namanya desain grafis misalnya apa itu ya itu diperhatikan loh perbedaan itu ya di dalam organisasi apalagi kadang-kadang penempatannya pimpinan juga akan melihat dia lebih tepat nih sini nanti dia bisa diperbantukan di bagian ini nanti dia bisa merangkap karena kan orang efisiensi ya dalam zaman modern kan sih harus minta tenaga baru kalau memang yang ada yang ada bisa kita maksimalkan nanti kita kasih dia ya, insentif yang berbeda artinya dia akan lebih sejahtera sekarang ya, artinya memang dituntut fokusan di dalam pekerjaan sinergi yang maksimal ya. Ruang lingkup yang lebih luas ya. Bo, kalau tadi di personalia tuh di sini makronya lah umum ya. Dekatnya modern sudah ya. Kalau tadi klasik di personalia kalau di MSDM sudah
pendekatan modern. Sehingga MSDM lebih memfokuskan mengenai mengaturkan tekanan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Ya, pengaturan manusia dalam mewujudkan tekanan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Tujuan tekanan SDM dalam organisasi adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Ya, dia memang masing-masing seperti kayak puzzle gitu ya. Masing-masing orang dengan potensinya, dengan minatnya, dengan bakatnya, dengan pendidikan yang berbeda-beda, bahkan jenis kelamin, usia, berbeda. Tapi kok bisa masuk semua? Ya, akhirnya menjadi satu yang indah yang saling melengkapi. Ya, nah itu dia ya kan manusia dalam organisasi. Jadi anda jangan merasa oh harusnya dilakukan pakai jauh hari ada loh pasti sumbangan kita terhadap kalau anda tidak bisa memberikan sumbangan terhadap organisasi merasa ini yang lebih baik keluar aja cari yang tempat yang lebih pas. Kalau ada, kita ngapain ya? Organisasi juga akan terhambat berkembang ya. Anda juga pasti akan terhambat untuk pengembangan diri kita masing-masing ya. Itu akan terhambat. Nah makanya kalau dengan pusat kita lihat itu ada yang kepalanya lewat kepala masuknya karena dia hanya bisa segitu ya di kepala di pemikirannya ada yang dengan apa ya tubuhnya dengan kakinya jadi kekuatan di kaki ada yang hanya menyodorkan aja jadi memberi arah memberi ya, itu ya dalam organisasi orang akan nanti berperan masing-masing nih sesuai dengan kontribusi sumbangannya ya dari berbagai macam kompetensi yang dimilikinya, kapasitas yang ada pada diri individu itu, ya, baik pemikirannya, tenaganya, anaknya, waktunya, ya, dan sebagainya itu. Seperti puzzle, ya. Ya, anak biasanya kan suka main puzzle ini, masukin ini akhirnya membentuk satu sinergisitas yang bagus, hasil yang sinergi, hasil yang tepat, gitu ya. Dan konsep SDM ya konsep SDM Ibu ini merupakan unsur penting dari seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi proses disebut langsung ya kemudian merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lainnya. Kemudian pengelolaan SDM dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting mengingat manusia mempunyai perasaan pikiran bisa malas dan bisa rewel artinya ini cerewet minta ini anu ini protes ini ya mengklaim ini tuh tidak seperti mesin atau sumber daya lain yang dapat diatur sesuka hati pengaturnya mengelola SDM betul-betul memang dituntut ya selain tadi mampu memimpin tapi juga mampu ya memiliki skill yang lain tadi saya katakan sosiologi ilmu kemasyarakatan oh dia ini berasal dari orang ini biasanya kalau dari suku itu namanya begini dan dia sukanya ini anggap dia orang Banjar misalnya orang Banjar itu tuh kadang-kadang oh dari Banjar mana nih orang mana nantinya oh buat itu tuh kali ini rejen dulu ini sedang ini bagus itu dia bagus nanti ininya nah dia seperti itu ya nggak perlu mempelajari seperti itu makanya membaca-baca tentang budayaan masyarakatan suku bangsa ya tambah juga dengan tadi psikologi. Dan sekolah ini kan diajarkan manusia ada yang terbuka dan ada yang tertutup introvert dan extrovert ya yang introvert itu tuh pemalu oh, pendiam tapi bisa bergaul apa nah gimana sih kalau kita dapat SDM dengan orang yang seperti itu sementara kerjaan kita misalnya memerlukan kerjaan lapangan yang harus orang yang extrovert terbuka apa kalau dia bisa banyak
Kalau orang introvert pasti berdiam aja. Kecuali ikan apa yang digawi. Ulun tadi begitu terus ini. Tapi ulun gak paham. Aku nanya tadi. Itu kadang-kadang. Orang yang introvert belum lagi lah. Itu nanti tidak sampai pulang. Ya. Aktifannya. Aduh. Ya apa tadi. Sudah. Bumpung bernikah. Bernikah. Mana lain. Madang ikan. Nah itu kan. Kadang-kadang. Ya. Nah itu manusia dari sudut psikologi itu pasti berbeda. Belum lagi tadi ya, dalam hal-hal yang lain di psikologi itu sangat luas sekali juga ya. Kita memahami manusia dengan karakternya, dengan apa darahnya juga ya. Usia yang berbeda, pendidikan itu juga bisa membedakan sikap mereka. Ya, kemampuan daya serap mereka, persepsi mereka. Ya, juga. Nah, jadi memang belum gender juga lah kan. Gender laki-laki perempuan juga itu bisa membedakan loh. Makanya ada yang kadang-kadang kerjaan tertentu itu yang dimintanya ya, kerjaan tertentu itu dia minta dari gender tertentu. Hanya dicari pegawai perempuan, hanya dicari pegawai laki-laki. Makanya itu kadang-kadang karena memang ada pekerjaan tertentu yang memang sangat terkait dengan sifat ya, sifat dari jenis kelamin itu. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia merupakan potongan aktivitas untuk mendapatkan SDM yang kemarin sudah dijelaskan rekrutmen itu. Ya, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuan. Jadi aktivitas yang tepatnya memang aktivitas di dalam mengelola SDM itu di S1 ya, di manajemen sumber daya manusia. Kalau di STIMI ada dua mata kuliahnya, MSDM 1, MSDM 2, itu mulai dari perekrutan. Kemarin tadi sudah disinggung oleh Bu Hikmah, saya lihat bagaimana merekrut SDM itu ya. Apakah yang langsung langsung mencari gitu ya, atau melalui lembaga juga kan, datang ke institusi, datang ke perguruan tinggi, datang ke sekolah mencari lulusan ini di mana, adakah di mana orangnya yang lulus segini segini misalnya gini. Ya, itu waktu rekrutmennya, bisa juga dengan seleksinya tadi, ada yang langsung kan diambil, dipekerjakan, dites dulu 1-2 hari. Oh, oke, dah orangnya. Nah, tapi ada yang melalui prosedur kan, ada tes-tes, ada tes administrasi, habis itu tes tertulis, habis itu tes psikologi, ada yang memerlukan dengan tes apa fisik, ya kan juga, ya sebelum psikologi fisika dulu, nanti tes psikologi, habis itu baru tes wawancara. Bila sudah wawancara, biasanya memang sudah paling akhir lah itu tuh paling sudah, misalnya kemarin ada 100 bisa menjadi hanya 5 orang kah atau 3 orang karena yang dicari 1 orang, nah atau 2 orang, nanti pasti akan ada yang gugur ya. Nah itu jadi dalam MSDM ini memang konsepnya sudah sangat bagus sekali, bangunnya juga di dalam penerapannya juga di dalam ini ya sudah sangat berbeda dengan manajemen supaya. Nah ini 3 alasan kenapa karyawan adalah aset paling berharga SDM tadi. Yang pertama, wajah perusahaan. Dia bisa menunjukkan mana kita bekerja. Oh, ini orang anu BNN nih. Oh, ini orang anu nih. Oh, ini orang anu nih. Oh, ini orang STIMI. Oh, itu kan menunjukkan performance dari tempat dia ada asalnya. Oh, Sidin itu dosen. Oh, Sidin itu polisi. Oh, Sidin itu saya guru. Oh, Sidin itu tuh dokter atau perawat. Ya, itu menunjukkan wajah dari tempat kita, profesi kita atau perusahaan kita atau kantor kita. Ya, itu dulu yang jelas performance-nya. Ya, jadi menampilkan. Kemudian berkontribusi untuk COVID. Nah, ini dia keuntungan keberadaan dia, apa sih untungnya di organisasi, apa yang dia sumbangkan, apa hanya sekedar, apa hanya kita yang memberi dia gaji,
menghidupi dia, tapi dia tidak ada kontribusinya ke organisasi. Ya, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi apa kontribusinya untuk ya keuntungan perusahaan? Nih kalau kayak di sini, misalnya kita kan punya ya target-target tertentu, misalnya lah dalam perekrutan SDM, dalam perekrutan mahasiswa baru, misalnya apa untuk kesejahteraan, apa sih kontribusi dia yang bisa dia berikan juga untuk institusi memiliki pengetahuan berharga bagi orang yang memiliki skill kompetensi tertentu. Memang dulu pernah tadi saya ceritakan ada waktu itu memang ya terjadi perang perusahaan-perusahaan waktu itu kejadiannya pada perusahaan IT ya, terjadi perang perebutan atau pencaplokan SDM-SDM profesional ya. SDM profesional mereka ya, yang profesional itu nanti didekati di perusahaan itu maju sekali, berkembang pesat ininya, ada lagi produk baru dikeluarkannya, ada lagi ini misalnya lah, coba kata si perusahaan yang lawannya nanti cari tahu siapa sih itu yang berperan. Oh, ternyata ada satu tokoh yang sangat menentukan kemajuan itu. Dia punya ide, dialah yang menginikannya, dia yang membawa perubahan itu. Cari tahu berapa dia digaji, dia dapat apa saja di sana. Begitu orang sudah tahu ya. Kadang-kadang disusupi loh. Itu kan berbagai macam cara bisa dilakukan. Ada yang menyusup, ada apa. Pindah ke sana. Pidana. Belum ada bisa kenalan lebih mencari karyawan. Ya. Kayak pian ini juga. Gajinya sekian, dia dapat ini lagi, fasilitasnya ini lagi. Nah, itu kadang-kadang ya dicari memang bagi orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang berbeda, yang lebih baik lagi, dan pasti kadang-kadang perusahaan dan dibayar. Ya, berani dia ambil orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang berbeda. Dan disitulah makanya tadi pentingnya pengembangan diri, baik bagi kita pribadi maupun organisasi. Makanya organisasi kadang-kadang juga sekarang ini pintar. Dia juga ini membatasi. Boleh loh kalau kau mau ini, tapi nanti kau harus atau ijazahmu kami tahan sini. Kalau keluar sebelum kontrak berakhir, boleh. Tapi kau harus kembalikan sekian yang sudah kau terima. Sekian presentasi misalnya. Sama seperti itu. Nggak bisa karena memang tadi karyawan kan kita rugi waktu lah melatih mereka, mendidik mereka, mengirim mereka sekolah, membiasakannya ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi memang hal yang sangat penting kenapa tadi karyawan jadi aset yang berharga bagi organisasi karena memang dia juga ya sangat menentukan. Kan tadi saya katakan dia juga menjadi mitra lah, nggak bisa lagi hanya menjadi objek untuk mendukung keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya, tapi dia juga dihargai sebagai manusia, punya tujuan pribadi, punya hal-hal yang ini. Itu jadi sangat penting bagi kita di dalam menangani ini. Nah, ini sudah pernah disampaikan oleh Bu Hikmah sebelumnya ya, dalam ruang lingkup MSDM. Ya. Ini yang pengantar MSDM-nya dulu kan kemarin dari ini definisi-definisinya, rekrutmennya, seleksi dalam MSDM seperti apa aja ya. Tapi memang saya tahu dari Bu Hikmah memang tidak detail, tidak mendalam kan. Memang kita adalah kelanjutan dari S1 ya, bukan S2. Jadi Bapak Ibu yang bukan berasal dari manajemen mungkin memang perlu menambah lagi ilmunya atau membaca-baca lagi buku-buku yang terkait. Karena itu ini pelajaran S1 kalau memang mau lebih dalam tentang rekrutmen seleksi inilah. Kemudian pengembangan SDM. Itu gampang kok. Kalau sudah masuk di strata 2 di magister ini kan saya yakin pian-pian sudah lebih dewasa, lebih matang dalam pekerjaan, dalam profesinya. Pasti cepat bisa memahami apa membayang namanya pengembangan SDM itu apa aja sih, kegiatan seperti apa aja, di mana aja. Nah, itu akan cepatnya. Manajemen penilaian kinerja ini juga penilaian
bagaimana tadi saya contohkan PNS kan saya sudah melakukan manajemen dan kinerja yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dia sudah lebih ini karena juga dengan pengembangan apa manajemen kinerja itu dia juga memberikan kontribusi apa memberikan apa, gaji balas jasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Prestasi kerja dan kompensasi pada organisasi publik ini juga berbeda ya kan, dihargailah orang yang, orang yang memang berprestasi dengan kemampuan pasti yang berbeda. Coba kalian lihat banyak perusahaan, perusahaan atau pemerintah aja kalau dia lihat ada anak-anak yang berprestasi punya olahraga kemampuan olahraga yang baik itu diambil padahal belum tentu ya belum tentu dia sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada tapi nanti begitu dia di quote, dia disuruh sekolah kuliah lagi supaya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kenapa? Karena ternyata lihat kompetisi perusahaan kantor-kantor itu kan bukan hanya dari segi produk performance-nya, tapi juga performance itu didukung juga oleh keberadaan SDM yang ada. Ya, oh ternyata dia mampu membawa citra nama baik perusahaan. Nah, orang yang punya prestasi yang sebelumnya itu kadang-kadang direkrut hanya untuk tadi nanti menambah citra performance perusahaan begitu dia berhadapan dengan perusahaan yang sejenis yang lain. Ya. Oh, jadi banyak yang seperti itu kan atlet itu direkrut ya lebih gampang kadang-kadang diterima atau masuk di satu perusahaan atau di kantor udah kamu kontrak dulu kalau mau misalnya jadi apa kontrak TK misalnya lah, apa gitu tapi nanti sambil kuliah ya katanya gitu karena memang begitu kan dia kan membawa nama institusi membawa nama organisasi membawa nama kantornya atau dinasnya. Nah, konflik dalam penyelesaian perselisihan ini juga lah bagian dari ini ruang lingkup SDM ya konflik-konflik banyak sekali apalagi dalam kondisi yang sekarang ini ya penanganan yang sekarang ini kita lihat dengan terbukanya informasi dan informasi itu kan sangat sangat mudah memunculkan adanya konflik-konflik ya timbulnya konflik-konflik di masyarakat di dalam ini juga di dalam organisasi juga di dalam perusahaan ya itu tidak lepas dari MSDM bila dia menyangkut adalah karyawan kita orang-orang yang akan bekerja dengan kita ya ini teori MSDM proses perencanaannya ada ya sudah kemarin di Bima analisis juga ya saya lihat ada produktivitas kerja pegawai pada birokrasi di kalau di birokrasi di pemerintahan hubungan SDM dengan motivasi training orientasi dan ini di pengembangan ya Bapak Ibu ya jadi mengembangkan SDM dengan ini makanya sekarang saya lihat bukan hanya perusahaan, tapi pemerintahan juga artinya organisasi pemerintahan itu juga memperhatikan pengembangan SDM-nya. Ya. Kalau dulu baru diterima dia mengikuti apa yang banyak apa ya? Aduh. Orientasi masa orientasinya di PNS itu dulu lupa saya namanya. Habis itu dipekerjakan aja, tapi tidak pernah lagi diberi training, diberi lagi ini untuk meningkatkan motivasi, kemudian integritasnya di dalam bekerja. Sekarang udah bisa lagi seperti itu. Nanti kadang-kadang dia memang harus dikirim lagi sekolah, bahkan disuruh sekolah formal kan, kayak pian-pian untuk menduduki jabatan ini harus S2 mau nggak mau harus kuliah kan, untuk menjadi supervisor misalnya harus S1, wah rame banget, ya. Kita kami STIMI Banyumasin yang memang bergerak di bidang pendidikan tinggi ya kan tahu tuh ya Bu bisa lah lulusnya 3 tahun aja ulun boy disuruh bilangnya kan nu kada kawa boy jadi supervisor nya bilangnya ulun kawa sajana boy ulun karena bisa ini karena
bos ulun anak pensiun 3 tahun lagi, jadi kalau bisa belajar. Ya enggak bisa, saya bilang ada aturannya. Tapi itulah tuntutan yang ada, makanya pendidikan formal itu penting karena itu juga menentukan nanti kan posisi kita, pekerjaan kita. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah S2 yang saat ini sedang belajar ini kan pasti punya tujuan-tujuan, punya motivasi ya dengan ikut S2 ini. Saya yakin istilahnya kalau orang punya rumah itu sudah menyiapkan, apa namanya, garasinya sebelum punya mobil. Nanti begitu mobilnya apakah nanti dipinjami aja atau pinjam dulu kan? Ya, apalagi sudah bisa mampu membelinya, bagus lagi kan. Nah, artinya kita sudah siap menyiapkan hubungan kerja dan pemerintah hubungan kerja. Nah, ini makin modern kan juga lah. Zaman ini kemudian makin konteksnya tadi juga organisasi modern kan ya, makin intensnya hubungan antar manusia itu juga ternyata menimbulkan juga konflik-konflik yang macam-macam modelnya. Itu ada aturannya, mau tidak mau memang makanya kadang-kadang begini, di bagian MSDM itu mestinya memang ada orang hukum minimal ada ya satu yang dia nanti bisa memahami apa teknis-teknis hukum ya terkait dengan hubungan kerja itu. Kadang-kadang nanti ada yang nakal, ada yang bisa bikin ini bikin itu. Nah, kalau di dalam kontrak awal tidak ada masuk di dalam perjanjiannya hubungan kerjanya seperti apa, kadang-kadang ya bingung juga, sulit juga. Atau kalau terjadi pemutusan hubungan kerja juga seperti apa lah, itu memang dalam penanganan yang lama dengan yang sekarang udah jauh beda lah, sudah jauh sekali. Itu kalau orang mau memutuskan langsung diampihi, dipanggil. Kemarin ada ya setahunan yang lalu itu ada alumni kami S1. Kamu kerja di mana? Saya bilang, masihkah di ini? Enggak lagi, Bu. Lah, kenapa? Saya bilang, apa sudah bosan atau apa atau macam yang lain? Enggak, saya itu bingung. Saya tiba-tiba dipanggil sama bos dihadapkan. Terus kamu terima uang ya? Katanya. Terima uang mana, Pak? Katanya. Oh, maksudnya uang yang dari mana? Kamu dapat, kamu terima uang ya dari apa, dari ini, dari pelanggan katanya, dari konsumen. Enggak ada, Pak. Jangan bohong kamu. Iya betul, Pak. Kapan? Katanya, rasanya saya nggak ada. Dia kan langsung ragu ya. Karena si bos ini tegas, terus dia menodong gitu kan. Memang harus begitu sih jadi pimpinan kadang-kadang ya. Kamu tahu kan, di sini ini. Jadi dia langsung cecek dengan pertanyaan. Kalau ketahuan menerima uang dari ini, dapat tip dari konsumen, dari ini, kamu itu akan diberhentikan. Kapan ya? Kita kalau dituduh seperti itu pasti bertanya-tanya. Kapan lah rasanya ada nggak? Ayo, ngaku. Tanya gitulah. Kaget kan, kita dikagetkannya biasanya. Itu memang hipnotis tuh, psikologis. Kita pasti makin ragu, makin bertanya-tanya. Apa benar aku nilai dulu menerima duit lah? Kapan lah? Padahal masih bingung kan? Kapan itu tuh? Dengan siapa? Kamu gak percaya? Kamu mau saksi? Saya panggil ya. Katanya gitu tuh kan nanti. Oh, enggak, Pak. Enggak. Saya ini aja. Kalau gitu tanda tangan ini katanya lah. Ya, sudah disiapkan. Tanda tangan. Ternyata begitu dia liatin. Ayo cepat tanda tangan katanya. Dia mau baca gitu. Suruh tanda tangan aja langsung. Begitunya sekarang kamu ya sudah menyatakan itu sign dari perusahaan ini. Waduh, saya bilang kamu dijebak orang. Kenapa kamu mulai mulai kritis mungkin saya bilang ya, dia kerja di toko memang ya, kamu mulai kritis karena mungkin kamu juga sajana sudah ini, pasti kamu nanti nuntut naik gaji mau dapat jabatan, saya bilang lah, terus kamu juga mulai kritis pasti itu terhadap ini pekerjaan, terhadap lingkungan, terhadap pimpinan atau ini. Lalu dia cari terus, kalau tetap pekerjaan kamu nanti akan menuntut kan, sekian tahun nanti akan dinaikkan. Nah, saya cari yang muda lagi ah, gajinya bisa seadanya. Kan banyak yang mau cari kerja. Akhirnya memang
Iyalah bisa jadi saya ini kayak dijebak Bu katanya. Saya memang merasa merasa nggak ada saya terima uang katanya. Tapi kok tiba-tiba saya sudah disodorkan begitu suruh tanda tangan langsung. Jadi saya bingung nyala karena saya digetak-getak begitu. Akhirnya saya tanda tangan begitu sudah saya tanda tangan saya mau baca aja tadi nggak sempat habis. Baru saya tahu saya diberhentikan. Nah, saya bilang dijebak. Kadang-kadang banyak cara pengusaha yang melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Ya. Nah, jadi kita juga di dalam menangani MSDM tuh ya dengan apa persoalan-persoalan ini apa zaman yang makin berubah dengan tuntutan dengan ini IT yang makin tinggi juga belum persaingan ya antar sesama perusahaan itu memang penanganan SDM tuh udah makin berat. Makin sulit ya, makin beragam. Ini fungsi-fungsi MSDM ya, mulai dari ini dulu di satunya perencanaan atau planning. Ibu Hikmah sudah jelaskan ini. Jadi kita merencanakan SDM di bagian apa, kemudian pengorganisasinya, pengorganisasiannya, organizingnya lah, kemudian pengarahan, directing. Ini kamu tugasnya di sini tugas. Tugas umum, tugas topoksi kamu, tugas dan tugas pokok dan fungsi kamu ini lah. Nah, kamu ngerjakan ini, kamu bagian ini kerjasamanya dengan ini tadi dengan orang ini di bagian ini. Kemudian pengendalian atau controlling. Kamu nanti akan diawasi oleh ini pimpinan kamu yang ini kamu sekarang. Nah, kemudian yang kelima pengadaan atau procurement ya. Ini pengadaan kamu kalau perlu ini mengerjakan ini nanti kamu minta ke sini kamu nanti perlu kerjasama dengan bagian yang ini misalnya. Nah, pengembangan ya di dalam SDM tadi pengembangan sangat fungsi sangat penting kan tadi saya katakan untuk baik pengembangan di pribadi yang berasal dari kita sendiri tadi kayak pianis sekolah atau memang dari organisasi atau perusahaan yang menyekolahkan, menyediakan itu kalau bisa memang diambil kesempatan itu kenapa tidak lah itu sangat penting karena ke depan itu persaingan itu makin ketat kan pasti orang melihat juga kompetensi kita kapasitas kita juga ya yang melatar belakangnya kompensasi ini penggajian ya kamu diletakkan di bagian ini dapat gaji sekian, gaji pokoknya sekian, kamu tunjangan anak atau keluarga, istri sekian, kamu uang transportnya ini, kamu akan dapat ini, misalnya kalau sakit nanti ada dokter keluarga, ada apa, kalau kamu berhenti ini, kalau kamu telat segini-gini dibayarnya, uangnya dipotong di sini, misalnya kalau pensiun dapat segini, misalnya, nah, tuh. Kemudian pengintegrasian, ya, integrasi ini, bagaimana tadi di dalam menyatukan ya antara tujuan perusahaan dengan tujuan si karyawan itu mengaitkan kompetensi dia dan kapasitas kapabilitas dia ya komitmen dia loyalitas dia nih di integrasian ini dia akan diuji betul-betul oh ternyata dia ini wah udah bisa dipegang tuh aku sudah nggak ini lagi lah kayaknya orang itu nggak ini nah itu bila sudah begitu pimpinan ini ya udah melihat loyalitas kita. Pemeliharaan ini bagaimana? Kadang-kadang memang bagi orang tertentu, kadang ada yang sama pimpinan masih dipelihara, dirayu-rayuin. Jangan, Pang. Kami ini perlu, mah jangan, Pang. Ayo, Pang, cepat. Ini. Nina, saya beri ini. Ayo, kamu akan dapat ini nanti. Ini. Nah, itu kadang-kadang ya, itu dipelihara, masih disayangi. Masih dijaga-jaga, dirayu, di ini kan kedisiplinan. Ini salah satu jaga juga dari fungsi MSDM. Kedisiplinan kan sangat penting juga untuk menunjang keberlangsungan organisasi ya. Kalau sudah disiplinnya nggak bisa lagi dikendalikan ya, apa diberhentikan. Kalau kamu berhenti sendiri begini-begini caranya prosedurnya kamu dapat segini kalau kamu diberhentikan kamu tidak punya hak untuk ini kamu hanya dapat ini misalnya nah itu seperti itu ya atau diberhentikan itu kan bisa dengan belum masa waktunya artinya kita mundur dengan sendiri ya atau diberhentikan ya tapi bisa juga karena habis masa kerja kita di kontrak awal biasanya ada kan kalau kayak PNS sampai usia 58. Kalau dia
punya jabatan fungsional ke 60. Kalau kami dosen itu 65 ketentuan di pemennya ya. Nah, kalau dia bisa meningkat lagi, ya bisa misalnya jadi guru besar sampai 70. Nah, dengan sendirinya begitu sampai waktunya itu akan hilang di sistem, akan berganti kan. Nah, itu pemberhentiannya. Nah, itulah SDM ya, di dalam penanganan SDM organisasi itu beda-beda tergantung organisasinya mana ya. Nah, tujuan pengembangan sumber daya manusia penting ini saya berikan juga lah, sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran diri individu. Diberi Anda dilatih, dikirim mengikuti ini, pelatihan ini, dimotivasi ini, masuk dalam seminar ini, dikirim untuk mendapat pencerahan terhadap kerjaan, skill Anda maupun juga terhadap komitmen Anda terhadap organisasi ya. Membangun kesadaran diri, oh apa sih artinya aku ada di sini? Oh untuk apa aku bekerja di sini, berada di bagian ini lah, di bawah kepemimpinan beliau ini untuk apa? Nah, ya. Itu membangun kesadaran diri ya. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam satu bidang terlebih. Nah, ini tadi kalau memang skill ya, pasti tuntutannya nanti kamu harus bisa ngejain, kamu harus ini kan, kamu sudah dilatih, kamu sudah dikirim, apalagi kalau biayanya besar misalnya. Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memuaskan. Nih, juga pengembangan itu mendorong ya, mendorong motivasi orang. Oh ya, mantap ih, kalau bisa seperti itu, anunya kayak gini, wah, itu biasanya ya. Itu juga menjadi motivasi, membangun motivasi. Jadi namanya motivasi di dalam perusahaan atau kantor tidak mesti dalam bentuk uang loh. Nah, hilang internetnya. Ah. Hilang internet. Dapat habis dia. Ah. Dah. Iya, habis dah. Dila putus. Udah, ah, sudah pakai habis dia. Pun mah bisa ya. Eh, masuk lagi. Oh. Maaf, maaf, sinyal tadi ya, sinyal sempat hilang Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya ingin menyelesaikan memang sedikit lagi ya. Ada 32, ini sudah di 27 slide-nya dikit lagi ya. Kita selesaikan, waktunya juga memang hampir berakhir, kita sampai jam 3 ya. Nah, dengan kata lain ya, melalui peningkatan kemampuan dan unjuk kerja individu dan kelompok, program pelatihan pada gilanya diharapkan dapat meningkatkan unjuk kerja organisasi. Ya, Bapak Ibu. Kok betul itu? Ya ampun, Ibu ada lihat sini kalau itunya ambil pilih anak itu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, penting sekali memang pengembangan sumber daya. Kita harus menyadari keberadaan kita di dalam organisasi, kemudian juga sumbangan kontribusi kita terhadap organisasi. Nah, kalau kita jadi pimpinan, kita juga kan berharap demikian juga untuk ya, untuk organisasi kita, untuk yang kita pimpin kan, untuk bidang kita, untuk bagian kita ya. Nah, ini yang sederhananya fungsi manajemen SDM ya. Ada penyediaan staf, ada pengembangan SDM, kompensasi, penggajian, kesehatan, keselamatan kerja ini juga baik menyangkut dokter BPJS tadi atau mungkin kalau kayak di proyek itu kan keselamatan kerjanya harus ada SOP-nya. Pakai sepatu boot, pakai topi proyek, misalnya pakai sarung tangan, pakai masker misalnya atau pakai kacamata khusus misalnya dan sebagainya, itu kan memang sangat spesifik sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Ini hubungan karyawan dan buruh ini juga ada diatur di masing-masing sesuai dengan ininya bidang pekerjaannya. Nah, ini juga ya bagian lain konsep lain di dalam manajemen dan manusia lah, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, orientasi, latihan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemberhentian itu sudah ya.
Nah, yang diperlukan Bapak Ibu ya sekarang ke depan tuh kalau menurut saya di manajemen sumber daya, kajian sumber daya manusia itu tuh adalah karyawan atau SDM yang berjiwa entrepreneur. Dia menjadi aset penting dalam sebuah usaha atau dalam sebuah organisasi. Kenapa? Pian lihat, pian bayangkan, ini bukan berjiwa intek lah, tapi intrapreneur. Jadi dia bersaing di dalam, tapi juga dia bermitra. Ya, dia bisa menempatkan dirinya dengan baik sebagai bagian dari organisasi. Ya, dia punya semangat semangat berprestasi, semangat kreativitas berkreativitas. Coba pian perhatikan dulu yang namanya intek lah, entrepreneur. Entrepreneur itu kan orang yang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu atau mengubah sesuatu yang lama menjadi yang baru atau menciptakan yang baru ya belum ada lalu dia ciptakan itu kan entrepreneur. Dia kreatif, dia proaktif ya, dia juga suka tantangan. Nah, berjiwa intrapreneur itu bagaimana kita menerapkannya seperti seorang entrepreneur itu ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita sebagai karyawan, sebagai SDM. Ya. Karena kalau menurut saya lah, setiap orang itu adalah pemimpin sehingga dialah yang memimpin, bukan orang lain. Dia yang menentukan. Pimpinan boleh memberi saran begini, kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan itu, kamu harus ini, kamu bila anu dapat ini, tapi begitu kamu bagusnya lakukan ini. Tapi bila kita kada handak, ya kada bisa. Lah, dia sudah dikasih saran, tapi ternyata dia nggak melakukannya, dia akhirnya kan enggak. Jadi memang ya berjiwa intrapreneur itulah yang sangat penting yang kita perlukan ya sekarang ini di dalam sebuah organisasi ya Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang besar, organisasi-organisasi yang maju tuh pasti ya sekarang memerlukan orang-orang SDM ya sumber daya manusia yang memang mampu menggali ini potensinya, kemudian juga berjiwa entrepreneur. Dia mampu nanti bersaing, mampu menunjukkan kapasitas, loyalitas, kemampuan dia di dalam organisasi. Tadi saya katakan, dia tidak mungkin bisa sukses tanpa orang lain. Berarti dia harus mampu juga bermitra, membangun jaringan, dan berkontribusi produktif untuk organisasinya. Bapak Ibu sudah tinggal 14 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, dikit lagi nih. Nah, keterampilan yang dibutuhkan, manajemen SDM, komunikasi, dan interpersonal penting nih. Tapi Ibu, kita biar pintar nilai tinggi, tapi ternyata tidak bisa berkomunikasi, negosiasinya lemah, ya rendah, interpersonalnya juga ya rendah dengan orang sedikit-sedikit curiga, marah apa, oh sulit lah, ya. Nggak enak orang dekat dengan dia. Ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan tim tadi. Jadi kita memang diperlukan ya. Nah, kalau ada masalah dikomunikasikan, dibicarakan bersama ya, diindikan, disampaikan ya. Tak perlulah harus dengan marah, dengan bahasa yang tinggi misalnya. Tapi kita ya bisa dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan karena harus menghargai mereka juga kan manusia. Dia juga marah kalau dikata-katain atau dibentak di apa. Kalau sama seperti kita, kalau kita juga kan nggak mau seperti itu diperlakukan gitu. Samalah begitu kita jadi pimpinan kita juga harus bisa atau kita jadi anak buah kita juga harus paham. Oh iya, dia juga manusia. Dia kan perlu ini. Oh, mungkin dia lagi ada masalah. Nah, kita harus banyak punya pemakluman, banyak terutama. Kalau kada paham, dikomunikasikan dengan baik-baik, bukan nanti dengan jojoran dengan ini ya. Manusia kan beda tadi saya katakan dengan makhluk yang lain, dengan sumber daya yang lainnya. Nah, memiliki keterampilan dan menegosiasi ini penting, Bapak Ibu ya. Dalam era modern dengan komunikasi yang makin terbuka ya, bah itu memang kemampuan keterampilan bernegosiasi itu penting. Kita tidak hanya negosiasi di dalam bisnis aja, tapi juga di dalam pekerjaan dalam segala bidang yang lain. Negosiasi itu kan istilahnya apa? Tawar menawar.
ya. Kalau kita berdagang ke menegosiasi, bisa lo cool kang, seini aja dong, duit ulun ada seini aja. Nah, itu negosiasi di dalam dagang. Tapi negosiasi di dalam pekerjaan itu juga penting. Pak, ulun ini kan anunya ini, nah waktu ulun ulun pendek, ulun anu kawal lah pak. Kalau ulun begini caranya, ulun anu ini, itu kan dikomunikasikan, dinegosiasikan juga. Bila ternyata dia setuju, ya kita mau menyetujuinya sama-sama ketemu titik temunya, ya akan jalan kan, akan mudah. Karena apa, manusia itu kan tadi ya nggak ada yang apa ya istilahnya tuh, dia memang tadi manusia kan memiliki dua dua ini ya, dua dua faktor tadi, internal dan eksternal. Dia kadang-kadang apa lebih banyak tadi, kalau pian mempelajari ini psikologi, ada yang lebih banyak mendengar kata orang, tapi ada yang lebih banyak dia punya punya ini yang dari dalam dirinya. Dia memang sudah punya basic dasar yang kuat dalam dirinya, tapi ada yang lemah kadang-kadang ya, gampang dipengaruhi, diprovokasi. Nah, jadi begitu kita paham ini dengan yang ini, orang yang ini tidak bisa begini, orang yang ini harusnya dengan cara ini yang kita gunakan. Nah, itu pasti sukses ya di dalam kita berorganisasi, apakah kita sebagai bawahan, apakah kita juga sebagai pimpinan. Lah. Nah, mungkin itu ya dari saya, tinggal 10 menit. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Saya mohon maaf nih, kita hari ini belum sempat ketemu di dalam apa pertemuan tatap muka ya, karena kebetulan saya lagi juga ada tugas ke Tanah Bumbu. Ini lagi ada di Tanah Bumbu nanti Oh, Senin, siap, Bu. nanti besok ke Kota Baru ya. Jadi memang terpaksa daripada kita mengubah lagi jadwal, nanti terbentu lagi nanti dengan jadwal yang lainnya, dengan Bapak Ibu juga sendiri kesibukannya, kemudian juga tidak bisa lagi, kita harus menambah hari atau menambah minggunya karena sudah diatur sedemikian rupa supaya Desember sudah, akhir Desember sudah UAS itu ya, supaya Januari kita bisa sudah olah hasil ininya, hasil ujiannya, dan nanti juga nilainya untuk persiapan di Februari masuk lagi di semester berikutnya lah. Jadi kami punya waktu yang pendek di Januari itu ya, dalam sebulanan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan sebelum kita akhiri waktunya. Silakan Pak Gejali, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup jelas, Bu, pemaparannya sudah panjang lebar tadi dijelaskan tentang Nanti pertemuan MSDM, Bu, yang ya. sekali lagi insyaallah kita ketemu ya, supaya bisa anu apa saling kenal ya, supaya bisa saling kenal. Saya ingin nanti saya tidak kenal dengan pian, pian tidak kenal dengan ulun, timbul oh pian kaja, oh Ya, kita Pak. apa di jalanan ya. Begitu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan didiskusikan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran Pian semua. Ini sudah ada yang Sama Bu. turun lebih dulu ya. Ini tinggal 15, 16. Pak Ganjar dengan Melissa, kemudian iya. Ya, ada beberapa yang sudah hilang ini, si Ali Topan, kemudian ini juga. Oh ya, Angel, terima Ya, terima kasih. kasih, Ya, Bu. salam sehat juga ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di waktu yang akan datang, nih Pak Predikus juga sama-sama. Yang lainnya juga sama-sama ya. Selamat sore. Ya. Salam sehat selalu, sampai ketemu dalam perkuliahan yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kasih Bu. wabarakatuh. Satu. Kasih Bu. Berdilah aja lagi nih.
Oh, Mbak Lila. Oi. Sudah. Tetapi kadang muncul suaranya, suara ibu nggak, anu, Ini sebenarnya sih. ibu Jo, suara ibu kedengaran ke sana, tetapi mereka bertanya dengan ibu. Di mana? Mereka bertanya mengomentari itu kededak. Yong suaranya, piung suara. Dila, coba Bang Dila bersuara. Mohon. Halo, Dila. Gila dipanggil ibu. Nah, ini Bu. jadi sih. Saya, Saya tapi ada saya suaranya. Suaranya Di mana? Oh, itu gimana? kok. Cekokan. Sekali lagi, Bang, siapa yang mau bersuara? Iya. Lila. Dila. Halo, Pak. Gimana? Jadi, Siap ibu, jelas bu, ah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tadi pas saya tidak ada, saya kehilangan suara, tapi saya tahu pian bersuara tadi makanya. Makasih Pak ya. Nih, ayo Dila, Siap ibu, kasih. ya selalu ibu. Ya, silakan kita turun dulu. Nih. Oke. And meeting dulu. Iya. Makasih Bu. Zil, Del. Oh. Materinya di share ke Del nanti Del. Kenapa ulun mintai lah? Tapi nanya Ii, mah nanya mola ya. sama Pak Samsudin tuh najwa masalahnya no Ya, aku biasan. tahu lawan Pak Syam, bukan pian tadi. Ya sudah, cuman Sidin kada di anu dibagi-bagi Sidin tadi ke tadi itu disinggung. Makanya ulun gin rancak minta materi juga. Ada dosen yang kada dikirim-kirimnya. Terus Ini sarannya kayak Pak aku. Sam lawan anu apa ekonomi manajerial tuh Bapak siapa? Kada ingat nah. Pak Samsul. Nah, kadada membari juga sih Din. Jadi barangnya mah hafal menjawab semalam tuh. Ini sama aja. Eh anu lah anu Pak Samsudin barang nah anu tuh nah aku kada tahu identitas identitas tuh 10 10 entitas ya cari 5 jannah yang mana nih Jako nih kalau tak salah jawab kena lah Share di grup materinya agenda kalau ada Lena. Hah? kalian mau ketemu lah soal aja 2 minggu para kenyar mengirim Sidin itu Bah. gian Bah, ya am kacau am. ayo ayo nomornya kan ada bisi pang nah. Adalah nomornya Del. pian kak mencet Bisa juga pang. Mohon maaf apa mengganggu. Kena kocet pang Del, kirimlah kena lah. Pian gin Share di chat grup di mana? lah, share di grup lah. Cek di grupnya juga. Kayak, ano nanti kalau dikirim bapak di share di grup aja kena materinya ya lah. Nah, dah, deal dato. Ya, Mantap. sip dah. Aja deh lah ya, kalau bapaknya mah ano enak menjulungi ya lah. Lah, makasih banyak dulu. Nah, pamit dulu. Assalamualaikum. Yeah.